oi. Kakaknya Morgan oi. Oh <laughs> kita berdua ya memang sebelumnya dulu ya MC profesional. Sekarang kita ini menjadi anak buahnya Bapak Saud itu orang KPK. Kita pegawai KPK di Direktorat yeah. Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat yeah. di Kedeputian apa? Kedeputian Pencegahan. Jadi hati ya, ya selama nonton film ini jangan berbuat curang nanti Mbak Epi bisa nangkep yang curang-curangnya Cuma tenang aja, kalau kita yang kesini kan pencegahan ya pencegahan Oke, okay. selamat datang sekali lagi buat teman-teman semua yang hadir di sore hari ini di Bentara Budaya Bali Sekali lagi saya Jana dan Epi ya. akan mengawal uh, acara Jana, ini Dari mulai dan. sampai selesai nanti Di Bu uh, Show untuk Festival Film Korupsi atau Anti-Corruption Film Festival. Nah, salah satu rangkaiannya itu adalah membuat kompetisi film. Jadi film-film uh, uh, yang sudah dibikin. Ya, itu tahun 2013. Ya. Kemudian 2014 juga sama submit film. Ya. Nah, di tahun 2015 mengirimkan uh, proposal sama seperti tahun ini, ya. begitu ya. Nah, yang spesial di tahun ini, teman-teman, di -teman, sini nanti teman-teman ada yang uh, ini ikut lagi atau di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah ikut Artfest. Di 2013, 14, 15, tapi masih belum beruntung untuk menjadi pemenang. Kami datang lagi di 2018 dengan lebih mempermudah teman-teman karena formatnya sekarang adalah submit proposal. Itu, yang itu, ya? di submit adalah nanti ide ceritanya saja beserta crew dan juga karakteristik. Kom. Nah, selama uh, kurang lebih berapa jam ini kita? Kita ya, nanti talkshow dengan Pak Saun sampai jam lima. Ya, jam lima? Nah, sampai jam lima. Ya, ya. ya, agak lebih lebih dikit lah. Ya, oke. Okay. Nanti selama acara berlangsung kita akan memberikan ber info. Ya, teman-teman juga sudah pegang flyernya. Nah, untuk ya. seperti apa sih arves 2018 ini? Hmm. Bagaimana cara ikutnya? Boleh kita tanya jawab, hmm. ya, dengan narasumber-narasumber uh, yang sudah hadir. Iya. Nah, sebelum kita memasuki acara nih, teman-teman ya, dan Jana, kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, tuan rumah di Bentara Budaya Bali ini ya, yaitu Bapak Wari bisa bisa sebagai kepala pengelola Bentara Budaya Bali. Untuk itu, kita persilahkan kepada Bapak Wari untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Wari kami persilahkan Terima kasih Mbak Epi, Mas Dana, Om um Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita, salam budaya. Adik-adik, uh, terima kasih telah meluangkan waktu juga para sahabat, jurnalis, teman-teman, seniman, dan budayawan. Terima kasih atas pertemuan sore ini yang berharga dan bermakna. Terima kasih khususnya kepada KPK, kepada Pak Saud Situmorang, pimpinan kita. Mohon apresiasi. Adik-adik dan teman-teman sekalian, bukan kali ini saja Bentara Budaya Bali bekerja sama dengan KPK menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang penuh arti tetapi juga pada tahun 2014 dan 2015. Sebagai ruang publik nirlaba yang diinsikan oleh Kompas Media, kami terbuka bekerja sama terutama untuk upaya transfer knowledge. Jadi pertemuan berharga sore ini adalah Sebentuk seruan kesadaran bersama karena kita mencintai Indonesia. Jadi, di dalam kegiatan-kegiatan di bentara budaya Bali ini, kita bukan hanya menghadirkan seni-seni atau kebudayaan yang hanya mengedepankan keindahan, tetapi juga mengandung pesan kesadaran. Karena apa? Karena memang kita sekarang ini memasuki era yang disebut era seni partisipatoris, artinya seni-seni yang membuat antara pemirsa dan pencipta baur menjadi satu gerakan bersama, satu gerakan kesadaran. Jadi tidak ada yang ditonton dan tidak ada yang menonton, yang ada kesatuan makna untuk menyampaikan pesan. Jadi dengan demikian, Pak Saud Sitoral kami atas nama keluarga besar tentara budaya Bali dan keluarga besar tentara dan kompas dan media sekali lagi menyatakan hormat, salut dan gembira kita sama. Kita jaga, kita rawat, kita perjuangkan eksistensi KPK. Setuju teman-teman? Jadi hanya dengan seni-seni kesadaran itulah teman-teman segala hal yang cerdas tidak tergelincir menjadi sesuatu yang jelas pikiran-pikiran kita yang cerdik tidak terpleset menjadi sesuatu yang licik kesenian dan kebudayaan film yang diselenggarakan oleh KPK adalah dalam rangka membuat akal budi kita satu menyatu menjadi manusia Indonesia ini. Sekali lagi matur semoga kita diberi makna untuk bekerja sama. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah teman-teman yang sudah hadir sekarang waktunya kuis. Ada... Waktunya kuis. Siapa yang mau hadiah? Kok malu malu ini? Anak sekolah gitu. Ayo, ayo. Ketut, putut, mau hadiah? Anda bagus, ayo Wayan. Wayan. Ade. Ade. Oke. Okay. Terus. Ya caranya kalau sekarang tunjukin HP-nya masing-masing, tunjukin HP-nya masing-masing. Tunjukin dulu HP-nya. Mau diapain di OTT? Enggak, nggak disadap juga, ya. Ada pakai datanya nggak ya? Ini biasanya seragam-seragam ini paketnya gaul nih. bisa warna chattingan doang sama Facebook Messenger. Nah sekarang buka Instagram. Ingat ya. Ingat gambarnya yang ya Jangan ada yang gambar-gambar eh, selfie gitu ya, pusing kan ya nah, Follow instagramnya at akves.kpk a ak c f f e s t K -k -k. K -k. Kemudian temen-temen wajib memposting keseruan selama ada di acara ini ya dengan ngetek ke @amfest.kpk ingat bukan di, hanya di instastory tapi di feed ya di feed instagramnya ya oke okay. pakai foto ya pakai foto, foto okay. boleh, boleh. Ya. foto selama acara berlangsung boleh seperti kayak lain IG atau apapun terserah kreasikan tapi di fit ya kemudian follow jangan sampai nggak follow kalau ketahuan nanti sama admin nggak follow kita kasih hadiah ke yang lain ya. dapatkan hadiah spesial dari akses di akhir acara ini ya nanti kita pilih dan yang paling bagus menginap di hotel hotel apa di Jalan Kuningan Persada Kapan ikut dengan persada pilih 4 yang hitungnya warna merah putih ya, tulisan Hah? depannya KPK hahaha <laughs> pilihannya bareng sama satu yang ada di ada, artis ada, pernah masuk, acara banyak nah, enak kan hidup di situ yang dipilih satu ya, nanti lupa nanti ya ada tiga oh tiga ya, tahun oh tahun ya, tahun oh, tahun. ya ada. Berbeda. Karena Bali banyak, jadi kita pemenangnya bisa tiga orang. Lima, kasih lima. Ada tiga. Ya? Tiga. Ada, nanti diambil. Oh, ya udah, ya Oke, nanti pilih yang terbaik ya. Oke, okay, mulai, silakan. Ya, jadi teman-teman semua, sekarang kita sudah kedatangan tamu yang istimewa Sebetulnya dari kemarin ya kamu istimewa kita. Udah dari kemarin. Nah, yang ya, ini nyambung. Nyambung. Minggu lalu baca nasi, sekarang ya. kembali Bapak yang satu ini semangatnya luar biasa. Ya. Biasanya mungkin teman-teman hanya bisa nonton di televisi pada saat bapak konferensi pers saat mengumumkan OTT. Nah, hmm. Nah, bapak yang satu ini sekarang hadir di sini, tapi bukan untuk menyergap, tapi untuk merangkul teman-teman semua untuk yuk kita sama, -sama mencegah korupsi Caranya dengan apa? Dengan karya film Nah untuk itu kita sambut Pak Saud Situmorang Selamat datang Pak Pak Saud, uh, pembukaannya bukan mau serba-serba Tapi mau main saksofon gitu ya nah. Pak Langsung Pak, main saksofon Atau mau obrol dulu, bentar, siapin ngobrol. dulu, siapin dulu, siapin dulu Oke. Okay. Ya pun, Pak Saud ini dari generasi zaman old, ya, <laughs> tapi nanti teman-teman akan dibuat terkesima dengan penampilan jaman awalnya. Om Swastiastu. Terima kasih. Uh, saya harus ngomong apa ya? Pokoknya saya hanya mimpi aja dari ruangan ini nanti sesuatu saat ada yang jadi ketua KPK itu. janji satu salah satu di antara salah satu salah, salah dua atau semuanya jadi staf KPK. <laughs> ya, jadi KPK mencoba uh, sekarang Indonesia itu kalau saya selalu menjelaskan ini supaya teman-teman sebagai adik membayangkan terlebih yang generasi muda bayangkan nanti kalau dari usia saya berarti kalian mungkin 20 tahun 30 tahun lagi. Indonesia itu dari skala dunia ini dari skala 1 sampai 100 1 sampai 100 disebut indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi itu bisa disebut corruption perception index. Yang buku itu persepsi. Jadi di Indonesia itu dapat nilai tiga tujuh. Dari 1 sampai 100, tujuh kecil ya. Eh? Malaysia tetangga kita 50. Singapura yang lebih keren sedikit dia dapat 85. Kemarin kita bikin OTT banyak sekali malah nggak naik. Jadi buat orang asing, OTT itu nggak menarik. Ya, nggak naik dari angka 34 itu kemarin sebelumnya 34, 36, stuck di 37 tahun kemarin. OTT-nya naik dua kali lipat. Jadi pesannya apa? Pesannya adalah pencegahan itu lebih baik. Bagaimana menginspirasi orang supaya tidak korupsi. Kami bikin film kartun, kami bikin lomba lagu, kami bikin baca puisi, Kali kapanpun mendongeng, semuanya disasar karena Undang-Undang KPK mengatakan semua jenjang pendidikan harus kita dekati. itu Undang-Undang KPK. Jadi mulai dari lahir, di sampai pensiun. Nah, kali ini saya datang untuk kemudian mengajak untuk melanjutkan tiga tahun yang sudah kita tiga kali yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, ada banyak cara untuk kemudian kita menginspirasi orang. Karena produk ini nanti akan seperti film tadi itu kita putar di dalam kereta api Jakarta, Bandung, Bandung, Surabaya. Film-film ini nanti kita putar untuk kemudian menjelaskan bahwa KPK itu tidak keren sebenarnya untuk itu orang aja. Oke, okay, betul siapapun dia, apapun warnanya, kalau memang ada dua bukti, kita jemurungin ke hotel yang ada di belakang sana, ya kan? Tapi ternyata itu tidak membuat Indonesia lebih sistem itu sebabnya teman-teman mari bergabung dengan KPK nanti akan kita bicarakan bagaimana membuat proposal nah sebelum saya dialog lebih lanjut um, setiap momen, kami di KPK berupaya mengambil momen itu untuk kemudian membangun integritas saya tadi mencoba Stay Sound dengan lagu King dari, Coldplay. dari Coldplay lagunya bagus Ya kadang-kadang kamu putus harapan ya gitu ya kadang-kadang yang kamu impikan nggak datang gitu ya tapi yakinlah bahwa ada seseorang atau orang lain menolong kamu kali ini saya nggak main itu tapi saya mencoba price tag. Woi price tag price tag Indonesia price tag. Si J bilang bahwa money cannot buy everything. Iya kan? Uang tidak bisa membeli apa aja. Jadi sambil memutar lagu pun kita sebenarnya bisa mengingatkan kita bahwa ada banyak yang harus kita kerjakan sambil menonton film apalagi saya akan coba priceless. Pasau. Jadi pesan lagu ini bahwa uang tidak membahagiakan Jangan bikin harga terlalu tinggi Harus rendah hati Kalau saya ngambil lagu ini dari situ Jangan set harga terlalu tinggi Hak Sepatu juga kalau terlalu tinggi Jadi rendah hati akan menjadi lebih baik Kami di KPK menanamkan sembilan nilai Sembilan nilai itu harus tercantum dalam film yang harus, harus kalian buat Apa itu? Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, sederhana, berani, dan adil. Kerja keras satu lagi Pak. Kerja keras? Ya. Jadi kalau nanti di dalam film itu tercermin sembilan nilai itu, mudah-mudahan Indonesia akan lebih baik. Terakhir sebelum saya tutup, harus ada yang jadi ketua KPK suatu saat dari ruangan ini. Amin. Terima kasih. Iya. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Saud situ orang. Iya. Jangan kemana-mana dulu Pak. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya ke Pak Saud ya. Kita kasih sesi tiga pertanyaan yang ingin ditujukan langsung ke KPK. Ya mungkin ingin bertanya kepada Pak Saud terkait pengalaman Pak Saud selama menjadi pimpinan KPK supaya nanti teman-teman saat membuat film ada inspirasi bisa saja seperti itu atau tanya apapun terkait dengan pencegahan korupsi, terutama dalam membuat film, mungkin Pak Saud punya tambahan-tambahan, uh, ya punya nasihat-nasihat yang bisa nanti teman-teman yes. dapatkan. Silakan, ada yang ingin bertanya nggak? Jadi, tanyanya Oleh seputar satu, pencegahan dan film, ya dua di belakang, ya yang kota-kota ini. ini Jangan yang ini, ada tiga. Oke. Okay. Dua lagi deh yang cewek, yang cewek. Dua, dua, dua. dua Kedepan dua. ya, mic-nya soalnya ada yang, hmm. uh, yang, wanita, wanita. Itu udah wireless. Ya, belum, oke. Okay, satu dulu. Ada Satu gak? dulu beli, yang ini ada. beli. Ini nih, beli, beli, beli. Halo. nah ini. ini. Ya, yang ini. Itu satu. Ya, ini. Ya, silakan Pak. Singkat pertanyaannya ya. Okay. terima kasih Pak atas kesempatannya. Mengapa sampai saat ini pejabat-pejabat publik belum juga memiliki rasa malu OTT belum memberi efek jera bahkan ketua DPR RI juga melakukan tindakan korupsi kemudian anak muda seperti Zumi Zola dan banyak bupati yang kena Pak. kenapa sampai sekarang belum juga mereka memiliki rasa malu sampai saat ini walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh KPK tapi kenapa belum juga ada hasilnya? Bahkan peringkatnya stuck di 37, pak. Ya, kemudian ini pribadi sedikit, pak. Apakah Bapak merasa aman untuk kemana-mana sebagai komisioner KPU, termasuk ke Bali? KPK, Pak, bukan. Eh, oh, sorry, komisioner, komisioner KPK. Uh, seperti kita ketahui, Novel Baswedan kan mengalami peristiwa tragis sampai kehilangan penglihatan. Itu Pak, dua. Cukup Terima kasih. Ya, ya, ya. itu saja Pak. Apa namanya? Kemarin ada menjarakan orang yang berhubungan dengan tiang listrik, tahu kan ya? Nah, itu tiang listrik itu Pak, itu kita gunakan undang-undang tahun 99. Tapi percaya nggak? tahun 71 tahun 71 kalian ada di mana mama 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 belum pacaran kali ya tahun 71 itu ada undang-undang ada undang-undang yang persis sekali sama dengan undang-undang yang kita gunakan untuk nangkep tiang listrik kemarin itu sama tahun 71 sudah ada undang-undangnya pertanyaan Pak Wayan tadi kenapa tidak berubah nah kalau turis di Kuto bilang sustainable, sustainable. Karena kita tidak sustainable. Ada undang-undangnya nggak kita pakai. Bahkan tahun 98 kalian masih SMP ya 98. Belum, belum. Wah 98. Bahkan 98 Indonesia hampir bubar. Hampir bubar kan 98 tahu ya cerita 98. Hampir bubar Indonesia karena korupsi. Bukan nggak ada undang-undangnya. Ini persoalan, itu makanya kita bilang ini persoalan integriti, ini persoalan integritas. Integritas itu adalah yang sembilan nilai kita sebutkan tadi. Ada orang-orang yang kita penjara ini itu orang pinter, rata-rata S2. Kebanyakan S2 loh. ya, Pinter, rajin, tekun, jujur, ya, bekerja keras juga dia. ya. Tapi jujurnya itu tidak sustainable ketika ada duit keseliwuran diambil masukin kantongnya dengan segala macam cara. Oleh sebab itu saya katakan bahwa yang baik adalah berintegritas kapan saja, mulai dari hari ini. Saya membayangkan satu di antara kalian di KPK, satu di antara kalian jadi bupati, satu di antara kalian jadi gubernur, satu di antara kalian jadi menteri. Oleh sebab itu, adik-adik, integritu itu menjadi bagian yang sangat penting nanti masuk ke website KPK, sembilan nilai itu yang kita coba tanamkan. Pak Wayan, mereka pekerja keras, mereka orang pinter. Ya, nilai itu yang sembilan tadi dia punya. Kadang-kadang dia jujur, ada orang jujur, tapi nilai yang paling akhir dia tidak punya, yaitu adil. Ada orang jujur, ya, tapi dia tidak adil. Yang dikasih sama temannya sendiri gitu, nggak dia nggak nggak ngantongin uang, ya. Makanya sekarang KPK mau coba akan menghukum orang yang selama ini dia ngambil, tapi yang memperkaya orang lain, ya ini kita lagi pelajarin memperkaya orang lain itu pun tidak boleh dia nggak ngambil tapi orang lain ngambil karena jabatan dia itu undang-undangnya memungkinkan jadi sangat kompleks pak dari tujuh perilaku korupsi itu mulai dari pemerasan terus kemudian gratifikasi dan lain-lain persoalannya adalah integriti Bali... Harus jadi contoh untuk membangun integritas orang-orang Jakarta. Tepuk tangan dong. Wey. Film tadi itu, film tadi itu kami putar di banyak tempat. Ada dua kedutaan besar. Yeah. Film yang tadi yang yang kita tonton dan di kereta api juga. Mungkin itu sederhana ya. Tapi orang akan, oh iya ya. Kita juga jujur, berani. Tapi teman kita. Banyak orang-orang korupsi itu juga bukan karena dianya, tapi karena lingkungannya. Yeah. Itu banyak kasus. Bahkan dari istrinya, sebagian kepala daerah itu lewat istrinya. Istrinya nerimain di rumah, tapi belakangan suami tahu didiemin. Ah, kita ambil dua-duanya. Iya. Yeah. Jadi hati-hati, kamu juga bisa terganggu, terganggu integritasnya. Bukan karena kita, bukan juga dari ibu, bukan dari papa, bukan dari ini, tapi dari teman satu kelas oleh sebab itu integritas itu yang jadi masalah pak integritas itu ya mulai dari sekarang dijaga till the end, sampai sampai kita tidak ada ya itu yang paling penting pak jadi orang tidak sustainable ada orang pinter tapi begitu ada kesempatan dia ngambil Pertanyaan kedua tadi tentang? Tentang keamanan pak. Bapak oh. nyaman gak nih pak? Uh, sudah hampir empat tahun berada di KPK ya. sebagai pimpinan. Ya, yang paling penting mungkin kita harus banyak berdoa. Ya. Kekuatan korupsi itu kekuatan jahat. Korupsi itu kekuatan jahat yang sangat ampuh kalau kita banyak berdoa. Ya, Berbakti sama masyarakat, keluarga dan lain-lain mudah-mudahan kita dijagai oleh yang di atas sana. Amin. Ya begitu Pak ya. Ya kalau memang ya perlu juga memang eh, kita hati-hati jangan terkabur. Novel waktu itu kan yakin betul dia pulang sholat kemudian terjadi hal itu. Tapi saya percaya kalau satu ruangan ini mendoakan saya makanya saya paling suka selfie. Selfie sama kalian nanti kalau mau pulang selfie sama saya. Karena apa? Karena waktu selfie itu pasti kalian bilang Mau semoga Bapak Saud nangkap koruptor banyak-banyak. Semoga Pak Saud sehat. Doa kan? Doa. Ah, gitu ya. Oke, nanti kita foto-foto. Oke, keren jawaban dari Pak Saud. Simple, ngena, to the point. Tadi siapa yang depan? Tadi mau bertanya? Ya silakan. Namanya, kemudian dari SMA mana? Cik Terima kasih atas waktunya mohon izin pembawa acara dan teman-teman sekalian perkenalkan nama saya Rozan Ali Farezi bisa dipanggil Rozan R O Z H -A N saya dari SMA Negeri 1 Sukawati saya ingin bertanya tentang KPK hubungan KPK dengan pembuatan film uh, memang sekarang bagus tujuan KPK untuk menaikkan eksistensi atau promosi dengan membuat suatu acara pembuatan film kita promosi oh biar membuat pandangan orang-orang itu tentang KPK tidak tidak selalu serius, tidak selalu tentang hukum. Jadi ini sangat bagus uh, tentang modernitas. Dan nah, pertanyaan saya kenapa uh, yang saya lihat lebih menuju ke belum menuju ke generasi muda. Istilah generasi muda, milenial dan di bawahnya. Karena menurut saya saya juga sangat menyesal saya baru mengenal materi-materi ini di saat saya sudah menginjak 17 tahun. Oh. Dan juga panitia-panitia di sini yang mungkin saya lihat masih masih bilanglah dikatakan dewasa. Saya uh, berharap kalau ada kita bisa bekerja sama mungkin dengan anak SMA di bawahnya lagi karena bisa kita bedakan lah generasi tua dan generasi muda generasi tua itu memang punya udah punya banyak pengalaman Aman. udah punya banyak pengalaman maka dari itu mereka menawarkan pengalaman atau masa lalu mereka ke orang lain nah kita di sini generasi muda minim pengalaman maka dari itu kita tidak mungkin menawarkan masa lalu. Kita menawarkan masa depan. Wih, keren. Tepuk tangan dong buat Rozan. Thank you, Rozan. Umurnya nggak jauh beda kok sama saya juga ya. Silahkan Pak, ini keren banget pertanyaan dari uh, siswa SMK A1 Sukawati nih Pak. Rajan, Siapa tau jadi penggantinya Bapak Saud nih 20 tahun lagi. Kamu bagus. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa di undang-undang KPK itu mengatakan bahwa KPK harus masuk di semua jenjang pendidikan, berarti dari PAUD juga sampai perguruan tinggi sampai pensiun. Tapi memang ada kayak hubungannya dengan skala ekonomi. Disebutnya skala ekonomi itu apa? KPK itu punya yang resource yang terbatas juga. Tapi semua ini sudah kita masukin dengan alatnya tersendiri. Kalau yang umur 7 ke bawah, kita bikin film kartun, ada tiga tokoh kita bangun, Panji, Krisna, Kirana. Kirana. Itu tokoh. Jadi itu kita kita bangun. Tapi kamu pasti belum pernah nonton filmnya kan? Nah, karena memang memproduksi DVD-nya terbatas juga. Nanti mungkin di, di YouTube ada. Ada apa? Nah, jadi kita sudah benar yang yang Rosan di pikirkan. Di nasional ada kalau tiap pagi. Ya, sudah yang Rosan pikirkan itu sudah betul. Tapi memang skala ekonominya masih belum. Buktinya sekolah kamu nggak pernah ketemu Pak Saud. Baru ketemu Saud, Pak Saud di sini. Pak Saud harus dibagi 100, Saya harus ke Aceh, saya <laughs> harus ke Papua, saya <laughs> harus ke Manado, gitu ya. Jadi ini waktu. Jadi Makanya nanti kita akan coba ada kanal KPK, ya, ya, ada kanal KPK juga di situ untuk menjelaskan mengenai pendidikan-pendidikan itu. Nah untuk pace to p seperti ini itu penting. Saya diingatkan oleh dari Kementerian, Pak Saud jangan kasih buku-buku anak sekarang nggak dibaca. Pak Saud baru bi, harus bisa menginspirasi. Makanya kita harus banyak jalan. betul Bayangin aja satu ruangan ini generasi muda kalau semuanya nyebar ke seluruh Indonesia, ya. Suatu saat kalian semua berintegritas, Indonesia bisa benar kali dari satu ruangan ini aja, enggak perlu banyak-banyak ya? ya. Oleh sebab itu, perusahaan betul yang kamu bilang, itu akan kita lakukan terus ke depan. Supaya lebih banyak lagi mahasiswa-siswa mulai dari TK sampai ke atas. Saya sudah ketemu ketua PAUD, PAUD itu umur berapa ya, Lima uh, tahun kurang 5, ya 5 di bawah. Tahun, ya, saya sudah ketemu juga untuk bagaimana membangun integritas, ternyata anak-anak itu paling menentukan umur 1 sampai 5. Kalau umur 1 sampai 5 orangnya fight pasti dia fight orangnya. Nah, itu 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 riset itu kita kita pelajarin. Itu dulu mungkin. Wassalamualaikum ya. terima kasih ya. Kamu terima mengingatkan kasih. lagi untuk kita lebih banyak ke mahasiswa. Mudah-mudahan nanti film ini, Pak, yang akan dibuat akan ada mewakili generasi uh, milenial anak-anak muda. Setuju enggak? Yes, ah, lemes Ah, Katanya anak muda setuju hmm. apa enggak? gitu dong lanjut pertanyaan ketiga Nah boleh tuh deh yang uh, siapa sih kalau panggilannya mbok ya mbak tuh mbok ya ge G silakan selamat sore ya selamat sore dengan cepat yang dengan Zuro Zuro Iya Zuro. Ya, Zuro silakan Zuro pertanyaannya dari mana dari mana asalnya asalnya ya dari Malang oh Sekolah kuliah, oh kuliahnya di itu FIB unit. Oke, okay. silakan. Uh, saya mau nanya, Pak. Ya, <laughs> apa namanya? Kan, kalau untuk saya, untuk kita, kita itu, untuk saya pribadi. Kalau misalnya membicarakan tentang korupsi, apalagi korupsi negara, itu kan terlalu berat, berat gitu loh. Kayaknya tuh, biasanya terlalu yang berat, berat iya. <laughs> kayak gitu. Terus uh, menurut pemikiran saya tuh pada dasarnya korupsi itu udah ada sejak kita kecil. Seperti contohnya itu korupsi waktu. Terus kayak korupsi, mungkin yang kuliah-kuliah atau yang masih sekolah pernah lah pasti mengalami apa? Korupsi UKT atau korupsi SPP kayak gitu ya? Apa? Nah, nah perbuatan itu kan, curang. Pasti pernah kayak gitu. gelapan Nah, e, Bapak sendiri kan sudah berkeluarga. Bapak pasti sudah merasakan rasanya punya anak kan? E, apa namanya? Menurut bapak itu bagaimana sih caranya bapak untuk mengatasi itu biar oh iya biar anakku tuh nggak kayak gini, biar anakku nggak kayak gini, biar bisa kita contoh gitu loh kan termasuk biar bisa disosialisasikan juga gitu. Sering pengalaman Mara nih pak. luar oh, biasa. Mbak Oke. Ini dua tahun lagi dia rencana untuk menikah mungkin Pak, ya. Jadi, ge <gay> apa tadi? Ge apa siapa? Zuroh. Uh, ge Zuroh, terima kasih yeah, pertanyaan, juro. kamu luar biasa. Iya. Yeah. Jadi, memang sebe.. Uh, makanya di KPK, kita tahun lalu bikin namanya Festival Integrity Kampus. Di kampus, kami minta mahasiswa mengkritik dirinya. Itu di kampus tertentu di Jawa, bikin proposal, tapi proposalnya, sudah ada bertanggung jawaban padahal belum jalan. Jadi beli tali sekian, beli nasi padang sekian, baru minta uang. Padahal kegiatannya belum. Itu lingkungannya membuat begitu. Jadi lingkungan itu menentukan. Nah kalau ditanya saya bagaimana? Saya, anak saya hanya ada, ada dua. Yang satu selesai di elektro. Tapi yang menarik yang nomor dua, yang perempuan. Dia nggak mau ngerjain sesuatu, kecuali menggambar. Dia nggak ngerti yang lain, nggak bisa ngebedain mana mana wali kota, mana bupati nggak ngerti dia. Dari sekolah mahal di Jakarta saya pindahkan ke sebuah sekolah yang udah mulai bubar, tapi di sebelah rumah. Apa dia bilang? Ini baru sekolah Pak Saud, eh Papa. Kenapa? Keren, kerjanya main mulu. Ya, dia nggak ngerti yang lain kecuali menggambar setiap hari. Dia mau tahu yang lain. Jadi ini saya, saya katakan kemudian saya berangkat ke Australia, dia ikut. Di Australia anak-anak kalau senang gambar, gambar aja sampai kapanpun. Kalau anda senang domba, anda ngurusin domba, enggak ngurusin yang lain. Pulang ke Indonesia, kemudian dia masuk ke sekolah modeling di Jakarta. Belum nganggur, sudah diterima sama perusahaan Inggris. Iya kan? Jadi saya katakan bahwa untuk membangun integritas, untuk membangun cita-cita itu jangan yang ruwet-ruwet Ya kan? Kami sekarang lagi mencoba membangun integritas itu bagaimana caranya bahwa yang paling penting adalah konsistensinya. Anak-anak itu harus kamu yang kamu suka. Sama dengan film ini, kamu buat film yang kamu lihat di lingkunganmu, jangan bikin film Mission Impossible, menangkap koruptor. No 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 no. No 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 no. We don't need that. Kamu lihat yang tonton tadi itu beli HP. Itu menarik. Konfliknya jelas. Ternyata berteman itu berbahaya bisa menjerumuskan kita di sekeliling kita banyak juga dua petugas tadi itu kan yang satu ngantongin satu enggak itu menggambarkan banyak hal tadi film tadi itu sederhana dari lingkungan jadi kalau kita bicara bagaimana membangun integritas itu dimulai dari yang dimana kamu suka dan kamu jaga integritasnya di situ sebagai modeling sebagai pematung sebagai penyanyi. Penyanyi yang berintegritas itu adalah penyanyi yang jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, kerja keras, berani. Jangan lupa ada orang jujur, tanggung jawab, kerja keras, tapi nggak berani, ditakut-takuti. Tadi pertanyaannya Pak, Pak Wayan tadi kaitannya. 9 nilai itu ada kata "berani", kamu harus berani melawan. Ya, itu penting ya. Jadi sekali lagi, uh, terima kasih, saya kalau ditanya bagaimana membangun yang paling penting begini. Kamu sekali-sekali perlu menghukum dirimu. Umpamanya kamu bohong nih. Coba kamu hukum dirimu nggak nonton TV tiga bulan, mau nggak? Coba sekali-sekali. Kamu hukum dirimu. Kalau saya menghukum anak saya, pernah saya bawa satu kegiatan, kemudian dia ngomel-ngomel-ngomel-ngomel, saya kurung di kamar mandi. Jam pertama berantem nangis di kamar mandi, tapi jam kedua udah ketawa-ketawa di dalam, ya kan? Itu saja dihukum saja juga ya, nggak cukup. Jadi punish and reward. KPK juga sekarang mempunish dan reward. Kami lagi mikirin gimana ya naikin gaji polisi supaya sampai lima kali lipat gitu ya. Supaya kita tuh ada satu negara itu negaranya tuh tiba-tiba gaji polisinya dinaikin 10 kali lipat. Polisi itu sampai oleh rakyatnya. Ini polisi kayaknya dari negara mana ya? Dari planet gitu kan polisi ramah, sopan. Kita belajar dari situ. Nah kemudian KPK bilang, uangnya dari mana? Kami belajar juga bagaimana biaya cukai, bagaimana juga pajak dan lain-lain supaya gaji pegawai negeri, supaya gaji gubernur, gaji menterinya naik. Jadi KPK pada saat bersamaan mikir banyak hal, sangat kompleks. Tidak hanya bicara menjarain orang saja. Ya, gitu ya. G, siapa tadi? Ya, terima kasih G Juro. Temu G Juro, terima dong. kasih ya. Pertanyaannya ya. Ya. bagus. Satu lagi karena uh, pak saud akan segera selesai sesinya silakan ya itu dengan siapa namanya perkenalkan nama saya dewi dewi dari dari kampus uh, kampus udayana udayana fakultas apa fakultas ilmu budaya angkatan tujuh belas <laughs> silakan pertanyaannya dewi gini uh, pak yang mau saya tanyakan Uh, kemarin itu saya sempat nonton soal uh, penggerebekan di lapas suka miskin. <laughs> Jadi saya pada saat nonton itu saya uh, terkejut gitu pak, kenapa uh, kayak para koruptor, mereka gimana, uh, udah berbuat salah tapi mereka masih dapat fasilitas yang layak. Uh, mereka uh, lapas itu bukan kayak benar-benar lapas itu tempat mereka lagi di rumah lagi santai kayak ngekos gitu I ya. Iya. <laughs> yeah. yeah. uh, sedangkan kalau kita mau lihat kayak pelaku kriminal yang lain gitu, mereka di penjara mereka benar-benar tidur yang di lantai kasar tanpa alas apapun, kedinginan, kepanasan, tapi uh, uh, mereka itu sama salahnya gitu sama. Orang-orang yang udah korupsi gitu pak, kenapa orang-orang yang korupsi bisa dapat fasilitas yang layak, sedangkan orang-orang yang lain yang buat uh, yang uh, melakukan kriminal nggak sama gitu. Uh, saya heran apa yang sebenarnya terjadi sama bangsa kita pak. Oke. Kenapa? Uh, saya merasa uh, sedih, gitu, Pak, karena uh, gimana ya, ini yang namanya moral bangsa. Gitu, ini sama sekali nggak ada nilai moralnya, gitu. Kalau misalnya para pelaku korupsi, mereka salah, mereka udah makan uang rakyat. Saya yang seharusnya bisa kuliah, uh, mungkin di tempat yang lebih bagus lagi, gitu. Orang-orang uh, yang nggak bisa sekolah, mereka bisa dapat. Uh, uang buat mereka bisa sekolah, tapi uangnya dimakan sama orang-orang yang uh, Istilahnya rakus gitu. Kenapa harus dikasih fasilitas yang layak sedangkan okay, mereka harus okay. membuat okay. salah? Itu okay. yang jadi pertanyaan saya, Pak mohon dijelaskan, terima Thank kasih. Thank you Dewi, Silakan, Pak. Jadi kalau di dunia internasional Itu syarat-syarat penjara sudah ada. Ada syarat-syaratnya. Karena mem Ya lagi-lagi kita belum lahir ya, tahun 1500 itu sudah ada yang namanya makna carta bahwa setiap orang itu punya hak untuk hidup. Penjara itu juga ditata, ada standar-standarnya. Nah apakah penjara yang kita lihat kemarin itu atau kita lihat lembaga pemasyarakatan itu berbeda dari yang standar-standar tadi? Kalau dari standar-standar itu ada yang malah jauh, malah ada yang terlalu tinggi. Iya kan? Pertanyaannya adalah kenapa itu bisa terjadi dan kenapa KPK ngurusin kamar mandi? No, KPK nggak ngurusin toilet, KPK nggak ngurusin kamar mandi, nggak ngurusin orang besuk. KPK itu digaji untuk mempidanakan atau menindaklanjuti peristiwa korupsi kalau dilakukan oleh penegak hukum. Penjaga lapas itu penegak hukum didefinisikan. Jadi kita bukan ngurusin toiletnya. Ada kepala lapasnya itu penegak hukum, dia nerima sesuatu dalam kurang dari empat bulan saja sudah punya dua mobil Triton. Kamu kita kita mau pensiun belum tentu dapat mobil kali ya gitu. Ya. Nah, maksudnya begini, kenapa itu bisa terjadi? Jadi di dalam hukum itu ada yang namanya criminal justice system. Jadi bagaimana hukum ini mulai dari memeriksa orang, nangkepin orang, mengadili orang, ya, terus memutuskan dia bersalah oleh hakim, ya, kemudian dipenjara di sini. KPK ini nggak boleh, nggak bisa masuk di penjara ini. Itu udah beda lagi undang-undangnya. Jadi KPK-nya mulai dari sini nih, mulai dari mencari orang salah, membuktikan di pengadilan, kemudian dia bersalah. Ini penjara urusan mereka. KPK nggak ngurusin itu, makanya kemarin kan ada satu anggota DPR marah-marah. Apaan tuh KPK ngurusin itu bukan urusan lo itu, No, 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 itu urusan kita. Karena tugas penjara ini menurut undang-undangnya adalah mereka adalah penegak hu hukum. Jadi bisa jadi target KPK. Kita ngurusin itunya. Dia menerima sesuatu dari fasilitas kamar. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itulah negara kita dan kita harus cintai. Tetapi KPK harus melakukan itu tidak boleh melanggar menegakkan hukum dengan melanggar dengan melanggar hukum. Mengumpulkan dua bukti itu ternyata nggak gampang. Kita ikutin dulu, ada pengaduan. Oke, okay. oh iya, eh, itu kok ada mobil ke rumahnya? Kan gajinya segini, cari lagi ke belakang. Benar, simpan dulu, belum bisa nggak ketemu ya? Kan bisa aja dia mobil dari maminya. Gimana? ayo, jangan kayak ibu-ibu di supermarket itu ngasih surat ke saya. Saya baca, Pak Saud tetangga gue kaya banget, tangkep dong. Emang nggak boleh kaya? Emang nggak boleh kaya? Tapi Ibu -ibu mungkin dilawan. Bangsa. Tapi mungkin tetangganya bisa jadi juga pegawai negeri. Perlu kita dalami juga ya nggak? Makanya KPK ada nerima 7.000 surat setahun. Saya harapkan kamu juga nanti itu ngirim-ngirim juga kalau ada orang-orang korup. Makanya kalau kita foto kan selalu begini tangannya. Lihat, lawan, laporkan. Tiga hal itu. Ya kan? Coba diginiin terus foto dari depan dong semuanya sama mana kameranya mana kameranya, kameranya. gini dong di foto dari depan semua begini yuk lihat <laughs> lihat lawan laporkan ya kamu dari atas tuh biar dapat semua kita selfie ya sekalian, ya sekalian ya sekalian ya sekalian ya kita pasout mandep kesini pak nah gini lihat lawan, lawan laporkan. laporkan nah ini ya, yuk bareng-bareng, 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 bareng-bareng. <tik> ya. terima, terima kasih waktunya, perkenalkan nama saya Jajang Nuriana. Mm -hmm. Dari? Hmm. Saya dari komunitas Clean the City. Oke, okay. Clean the City. Oh, Pertanyaan kan saya simpel saja pak. Bagaimana proses seseorang dikenakan OTT? Berapa lama investigasi yang dilakukan terhadap orang tersebut? Terima kasih. Proses OTT itu kayak apa, <tuk> Pak? Dia pengen <tuk> tahu, Pak. Jadi, yang tadi gini-gini itu, saya gini-gini itu bagus. Ternyata ada teman-teman berani melaporkan laporannya tadi, mulai dari yang kayak ibu-ibu tadi sampai yang ada yang lengkap banget. Kamu hati-hati. Orang yang paling dekat denganmu itu pun bahkan bisa menjadi musuh besarmu. Yes. Oleh sebab itu jaga integritas temanmu, kamu jaga juga integritasmu. Ketika dia nggak suka sama kita, makanya laporan di KPK yang 7.000 itu ada yang lengkap, ada yang enggak. Kemudian itu kita dalamin, kita klarifikasi, kita kita memang diklasifikasi, kemudian di cross check, double check, check lagi semua, sampai ketemu, jadi ditanya tadi sampai berapa lama tergantung kasusnya. Ada yang nggak ketemu-ketemu setahun? Ada yang ketemu enam bulan? Ada yang dua tahun? Kalau OTT, tapi kalau itu seperti IKTP itu lama ya? Yang listrik tadi? Itu kan mulai dari tahun 2011. Mulai tahun 2011 lama. Kamu bisa dihukum kejahatan yang kurang dari 18 tahun. Nah. Jadi jangan main-main nanti kalau udah jadi pejabat, eh syukur saya nggak ketemu. Tapi nanti udah pensiun dipanggil-panggil. Ini banyak kan yang udah pensiun dipanggil-panggil karena undang-undangnya sampai 18 tahun. Jadi sekali lagi prosesnya itu untuk mendapat informasi dari masyarakat untuk kemudian didalami, didalami, didalami itu tergantung case nya. Ada yang setahun, ada yang ada yang berkali-kali, ya, ada yang apa namanya mendalaminya berkali-kali kita gagal balik lagi. Tapi orang itu ngeyel baru dapat Gitu ya, jadi itu dulu, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk pertanyaan-pertanyaannya yang keren-keren. Oke okay, Pak, closing Pak, statement Bapak uh, untuk Roadshow Akves di Bali hari ini Pak, sebelum Bapak pamit. Ya, jadi saya hanya mau eh mari ikut nanti lihat di facebook dan lain-lain mengenai syaratnya. Dan bisa jadi itu bukan, bukan tempat kamu. Pak Saud, saya nggak hobi. Saya senangnya cuma yang lain kok. Tapi yang saya mau pesan adalah integritas kita kita jaga. Apapun pilihan kita, apapun pilihan kita, apapun profesi kita, yang penting adalah integritinya. Tapi kalau nanti mau menyiapkan sedikit, lagi waktunya, sedikit saja gitu dari waktu yang besar, untuk kemudian membuat sebuah skrip, film, dari yang kamu alami sendiri sehari-hari, itu juga akan menjadi lebih baik. Orang-orang besar itu bukan jadi dari yang hal-hal besar. Ya, bahkan Bill Gates drop out, Steve Jobs drop out. Ya, gak? kamu juga bisa mengalahkan orang-orang yang kuliah di seni. Ya, kan? Bisa juga kamu mengalahkan orang-orang yang pernah ngambil kuliah di mana gitu. Itu tergantung bagaimana passionnya kita. Ya enggak? Passion kita itu penting ya. Itu dulu sekali lagi terima kasih. Terima kasih ya. Pak situ orang kita doakan selalu So, Teman-teman, kita itu tadi bincang-bincang uh, kita dengan uh, uh, sudah sudah Bu. Sudah. Ya, tadi kita sudah selfie bareng dengan Pak Saud ya. Uh, sesi dengan Pak Saud. Kalau gitu kita sedangkan dulu tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Saud Situmorang. Goodbye dulu dong buat Pak Saud. Dadah Pak Saud. Ah kurang nih satu dua tiga ada, udah tadi mau foto lagi Enggak udah, ya, yuk lagi foto lagi, ah selfie aja, yuk, bapak yang pegang, oke, okay. yuk. Mas Angginun boleh ke depan sebentar untuk foto bareng dulu. Dan juga Pak Warih sebagai Kepala Pengelola Bentara Budaya Bali. Mas Angginun mana? Yo Mas. Silakan Mas Angginun. Yuk, ya jangan ditutupin Mas. Sebelah sini mas, lucu ini mas Sangkinen. Nah pegangi teri lah, yuk. Ya, tiga, dua, oke sekali lagi. Ya. Nah bapaknya mana ya? tiga dua satu oke ya udah 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 oke okay. thank you goodbye Pak Saud dadah iya yeah. eh kita nyanyi yuk bareng bareng pokoknya nanti kalau saya udah nggak ada satu di an, atau diantara kalian korupsi malam-malam saya datangi saya cekek. terima kasih bapak terima kasih bapak terima kasih kami ucapkan terima kasih bapak terima kasih bapak terima kasih kami ucapkan oke. Okay. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Hei, oke, okay. udah lanjut. dengan ya thank you pak saud dengan bos saya sudah selesai saya bisa lebih en ya oke okay. pak bos sudah pulang sekarang kita lanjut ke narasumber yang kedua beliau adalah sutradara yang sudah mengantongi banyak piala-piala ya, berisik banget ah ya Gak tahu ini MC profesional kasih kode kerlingan mata aja udah tahu ya. Beliau ini sutradara film nasional, film-film uh, yang sudah tayang di bioskop juga sudah tayang, kemudian juga film pendeknya ada, sudah mengantongi beberapa piala-piala festival film Indonesia ada di luar negeri juga ada dan masih muda juga usianya masih berapa sekarang? 35-an lah ya. Salah satu filmnya yang uh, sudah tayang adalah film semi dokumenter terkait dengan Wiji Tukul. Sutradara film Istirahatlah Kata-kata, Mas Yosef Anginun. Uh. Silakan Mas. Monggo. Mau duduk atau berdiri silakan kayak Pak tadi boleh. Duduk santai aja ya. Abu ah, diri dulu lah, oke. Okay. Siapa yang nggak tahu Mas Yosep Angginun? Baru lihat. Tapi kalau istirahatlah kata-kata, udah pernah lihat belum? Minimal trailernya tadi. Baru tadi, oh nggak gaul. Oke, okay, Mas Yosep Angginun, uh, beliau ini adalah sutradara yang sudah punya banyak karya-karya, uh, ya. Kemudian uh, aslinya bisa tebak nggak ah, dari mana? Bukan dari Kota Gudeg Si ya. Oh, kan. Dari Yogyakarta ya. Nah beliau ini sudah mulai buat film pendek sejak bangku kuliah. Film pendek sejak kuliah. Biasanya kalau film-film buat buat mahasiswa, filmnya ya gitu bu. Kalau zaman saya dulu la, la, pakai HP ya. Film panjang pertamanya, yang tadi sudah lihat cuplikannya. Giliran buka-buka celana aja cepet tadi ya, uh, anak muda nih. Ya judulnya adalah uh, ini keren banget, sudah harus wajib ditonton. Vakansi yang janggal dan penyakit lainnya masuk sesi kompetisi di Locarno Film Festival dan mendapatkan Special Mention Award di Vancouver International Film Festival 2013. Tepuk tangan dong. Film panjang keduanya adalah yang, yang cuplikan yang terakhir tadi istirahatlah istirahatlah kata-kata yang dirilis pada tahun 2016 penghargaannya banyak banget ada Jogja Netpack Asian Film Festival Golden Hanuman Award wah ini gede nih festivalnya ya, Golden Hanuman Award sebagai film terbaik istirahatlah kata-kata juga mendapatkan piala Citra untuk skenario asli terbaik oh, nominasi yang penulis nya yang menang ya bukan pakai aslinya ya. Enggak. Nominasi. Oke. Oh, oke. Ridla tanggung jawab nih. Ah, ya. Oke, Mas, pakai mic-nya dong, Mas. Terima kasih Mas Yosef Terima sudah kasih. datang ke Bali. Bagaimana kesan-kesannya ya. dengan teman-teman di Bali dan suasana Bali? Banyak banget ya yang datang ya. Ini mungkin 2000 ya. orang kali ya. Uh, kalau nggak salah hitung, tepuk tangan dong buat Bali dong. crowdnya rame ya. Tadi saya pas gelap-gelap udah mulai menghitung ya. Iya. Ya. Ada 2.572 kalau nggak salah. Hmm, kalau gak salah ya, hitung, ya. Konsumsinya banyak juga <laughs> nih. Saya bingung hitungnya nanti gimana. Waktu nyampe kantor nih. Ya. Artinya banyak sekali yang ingin apa berpartisipasi pada ya. uh, anti corruption film festivalnya KPK. Artinya juga berarti banyak yang bergelisah tentang uh, gerakan anti korupsi di. Negeri ini, nah, Mas uh, Yosep atau Anggi, ini panggilannya. Anggi ]nya. aja, nah, Mas Anggi. Mas Anggi kan sudah punya karya, ya, ada film pendek, ada film panjang yang sudah bisa diputar di bioskop. Mungkin salah satu teman-teman atau banyak dari teman-teman di ruangan ini ingin punya karya juga, seperti Mas Anggi, ya, ingin juga membuat film lewat festival-festival yang ada di Indonesia. Yang saat ini kita datangi adalah Bali untuk festival film anti korupsi dengan tema terkait dengan integritas ataupun nilai-nilai anti korupsi. Nah, menurut Mas Anggi sendiri, bagaimana sih media-media seperti festival, kemudian juga karya-karya uh, yang dibuat dari yang belum yang belum punya nama, Mas, masih amatir ini untuk mendorong perfilman di Indonesia itu seperti apa? Uh, saya memulai sama seperti teman-teman di sini saya rasa ketika pertama membuat film juga pasti punya kebingungan untuk apa film itu gitu. Uh, tahun 2001 saya uh, tidak banyak uh, festival yang bisa yang diselenggarakan di Indonesia hanya beberapa aja beberapa gelintir festival yang kemudian saya coba untuk memasukkan karya saya ke festival-festival tersebut gitu. Uh, artinya Kesempatan itu sekarang makin terbuka ketika teman-teman uh, dengan mudah bisa memilih festival apa yang bisa kalian uh, uh, daftarkan. Film kalian, beberapa festival memang mengusung tema yang spesifik, seperti saat ini, tentang anti korupsi. Ada festival lain yang tentang, uh, misalnya, ekologi. Ada festival lain tentang uh, seni budaya, atau festival yang uh, tentang kesehatan masyarakat. Tapi juga ada festival-festival yang general, jadi semua film bisa mendaftarkan dan sebenarnya yang dinilai adalah capaian-capaian estetika film eh, atas atas kerja-kerja estetika atau kerja-kerja dari kerja-kerja kesenimanan dari dari para pembuat filmnya. Jadi kalau merasa pentingnya sebenarnya sebuah film itu belum sah jadi film kalau belum ditonton oleh penontonnya, ya sebuah karya itu kalau belum punya penonton itu tidak sah yeah. penonton itu siapa ya orang-orang yang sebenarnya bukan pembuatnya karena kalau kamu buat sendiri kamu tonton sendiri ya itu tidak memberi uh, tidak 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 berguna juga kan kamu buat sendiri nonton sendiri jadi gitu. film pribadi dong jadi ya. ya betul gitu orang selfie aja sekarang harus di upload di nah, apa namanya Instagram, Instagram gitu nah, padahal sebenarnya untuk atau bahkan yeah orang lagi make up aja sekarang bisa diupload di Instagram. Yeah. Jadi kalau membuat film memang harus dipertontonkan. Nah, cara mempertontonkannya salah satu dengan festival film. Karena festival film biasanya memberi ruang untuk uh, para penonton itu datang, uh, berkumpul seperti ini kemudian menonton film-film begitu. Kalau untuk gerakan anti korupsi sendiri, Mas. Tadi teman-teman ada ada contohnya dari siswa SMA bertanya. Uh -uh. Kenapa KPK belum turun atau belum banyak membahas terkait dengan tema-tema anak muda seperti itu? Apakah untuk mendorong uh, semua ya sistem kemudian juga uh, moral kemudian juga integritas film ini bisa menjadi media yang pas untuk menggambarkan situasi tentang Indonesia saat ini, terutama untuk isu korupsi. Uh rasanya seperti ini KPK itu kan e, sebuah lembaga yang ha, punya kewenangan untuk menindak penyelenggara negara ya kan jadi tidak bisa korupsi uang jajan tadi tidak bisa ditindak KPK kan ya Enggak bisa Enggak bisa makanya jadi aman kalian yang aman kalian-kalian ya. kalian ini kalau nilai uang jajan masih aman di mata KPK ya. tapi itu juga bukan berarti bahwa yang dilakukan itu adalah hal yang benar kalau KPK sebagai sebuah lembaga itu hanya bisa menindak Penyelenggara negara, maka siapa sebenarnya orang-orang atau siapa pihak-pihak lain yang punya kewajiban untuk juga mencegah korupsi kecil-kecil itu? Itu mungkin tidak mencegah, tapi mungkin mencatat atau mungkin menyebarkan semangat untuk tidak membuat korupsi yang uh, bisa jadi mungkin uh, kecil. gitu uh, film menjadi sangat efektif karena film bisa membuat orang punya cara bercerita, punya punya apa namanya? punya kesempatan bercerita. Ceritanya dari mana? Dari kegelisahan yang mm -hmm. kalian alami itu. gitu yeah. Jadi film itu efektif sekali untuk membuat orang mendengarkan gagasanmu, menyimak gagasanmu, me, apa namanya? mengerti mengenai apa yang kau maksud. Jauh lebih efektif daripada saya ngomong seperti ini. Nah. Ya enggak? Kenapa? Karena saya ngomong seperti ini, kalian masih bisa berbicara satu sama lain. Nah, 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 nah. ketika nanti diputar film di sini, seratus mau tidak mau, pasti kalian akan menonton ke layar, pasti kalian akan melihat filmnya, menyimak ceritanya. Kalau rame, karena itu konteksnya nonton film pasti akan disenggol oleh sebelahmu. Jangan rame, ini lagi nonton film, apalagi gelap. Ya toh? gelap itu kalau rame jadi ketahuan gitu. Waduh gitu. Jadi sejauh itu sebenarnya film itu bisa menjangkau kesadaran orang, kesadaran bahkan kalau misalnya nonton film sebelahnya ada yang rame kita bisa mengingatkan. Kalau di bioskop kalau ada orang nonton film sebelahnya makan popcorn, popcorn, popcorn krauk, krauk kayak gitu. Yeah. Kalian terganggu nggak? Terganggu kan? Rasanya itu pengen minta popcornnya atau pengen mengingatkan. Karena itu mengganggu gitu. Jadi Uh, apa interaksi antara layar di sini dan audiens itu bisa jadi sangat intens dan bisa jadi sangat personal meskipun ditonton di ruang yang uh, apa namanya komunal seperti ini contoh mau nonton nonton film nggak ya. sekarang mau nonton, mau mencoba contohnya yang saya tadi mau nonton film ada ada kan ya disiapkan ya sekarang aja atau masih nanti nanti mas masih kita, nanti kita mau bahas materi dulu nih oke 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 ya buru-buru ya, saya, saya, buru -buru saya. <laughs> mentang mentang ahli bikin ya film oke, pendek siap, siap, siap. pengennya langsung ya. klimaks aja oh, iya, ini. Iya, iya. Nah, Mas Anggi, nih kan uh, teman-teman nanti yang hadir di sini mungkin ada beberapa jangan mungkin deh. Harus ada yang submit proposal untuk festival film anti korupsi 2018. Setuju? Setuju. Ah, setuju? Mereka masih bertanya-tanya, mas, terkait dengan bagaimana menyusun suatu strategi sehingga nanti waktu produksi uh, filmnya lebih punya taste, filmnya lebih punya value, kemudian juga enak dan dan ada pesan-pesan yang begitu selesai nonton itu masih kepikiran. Nah, mungkin mulai dari premis dan lain-lain bisa dijelaskan, mas, secara teknisnya. Oke, okay, sekarang saya mau satu pertanyaan dulu. Sebenarnya, dari semua orang yang ada di ruangan ini, siapa yang berminat punya minat besar untuk membuat film? Angkat tangan. Yang punya minat besar untuk membuat film. Oke, okay, oke. Okay. Yang punya minat besar untuk menonton film. Menjadi penonton. Oke, okay, cukup banyak. Oke, okay. cukup. Karena di sini konteksnya adalah kita sedang membuat kita sedang ikut dalam sebuah workshop untuk bagaimana membuat proposal. Saya punya dua pilihan. Saya punya dua pilihan. Saya punya Ridla. Saya punya otoritas untuk memberi dua pilihan ya. Saya punya pilihan. Pilihan pertama, saya dengan sangat mudah bisa hanya mengizinkan orang-orang yang punya minat besar untuk membuat film atau membuat proposal tinggal di sini dan membiarkan teman-teman yang lainnya keluar. Artinya boleh pulang sekarang yang nggak minat. Saya bisa melakukan itu. Kenapa? Karena teman-teman yang minat itu bisa jadi terganggu oleh teman-teman yang tidak minat tapi harus berada dalam ruangan ini entah karena sebab apapun. Itu pilihan pertamanya. Oke, pilihan keduanya kita tetap di sini bersama-sama. Setidak minat apapun kalian terhadap film dan sinema, respect itu menjadi penting. Karena ada orang-orang di sekitar kalian yang sebenarnya ingin menimba sesuatu dari sini, menimba sesuatu dari proses ini. Bukan bukan sekedar saya yang minta didengarkan, tidak. Mungkin tadi Pak Saw juga ada, mungkin juga ide-ide dari semua teman yang ada di sini. Pilih mana? pilih pulang cepat bagi yang tidak mau atau saling menghormati. Ayo, nah ini nih, ada satu sebenarnya yang sebenarnya menurut saya jadi 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 pokok di sini ya integritas itu loh. Nah, kita masuk di sini dalam sebuah integritas loh. Berpikir bahwa ada integritas yang harus kita yang yang mungkin kita pahami dulu lah, nggak perlu kita ini. Kira-kira mana? Satu pulang cepet atau yang kedua Saling menghormati. Saya memilih saling menghormati. Siapa yang ikut saya? Oke, mayoritas saling menghormati. Saya akan pelihara pilihan kalian dan pilihan saya ini sampai akhir sesi ini, ya. Oke? Pertanyaan tadi soal bagaimana cara, eh mas, pertanyaannya apa? Lali aku mas. Eh pertanyaannya tentang nah, premis tadi oh, mas ya lupa. ya lupa menjelaskan okay. tentang premis nih lagi mau ala ala okay. bikin dari film dari teman teman yang minat atau mungkin yang tidak minat sesuai saya tanya adakah yang pernah membuat film satu dua tiga oh banyak cukup banyak cukup banyak uh, coba uh, mas ini yang baju merah eh baju merah uh, ya sesuai ini dikit sebentar perkenalkan nama saya I Gede Ngurah Putra Nata bisa dipanggil Nata. Nata pernah membuat film? Pernah. Oke. Okay. Film kecil-kecilan. Film kecil-kecilan, film besar-besaran, film tanggung juga film. Oke. Okay. <laughs> saya mau tanya, Nata, filmmu tentang apa? Tentang kehidupan sehari-hari yang difilmkan, yang diringkas, yang Penting-penting bisa kan poin-poinnya di penting-penting bisa jadi pembelajaran hidup. Apakah teman-teman bisa tahu filmnya Nata tentang apa? Coba diulangi lagi Nata, filmmu tentang apa? Tentang kehidupan sehari-hari yang diringkas, yang dirangkum, yang diambil poin-poinnya dan bisa jadi e, pembelajaran. Oke. Okay. Apakah teman-teman bisa tahu filmnya Nata tentang apa? tidak tahu kan filmnya Nata tentang yang diungkapkan Nata ya peristiwa sehari-hari yang diringkas kemudian diambil apa namanya ekstraknya yang tersapa seterusnya gitu jadi ke, lalu peristiwanya apa memang sehari-hari itu apa apakah jalan kaki menuju Indomaret itu menjadi filmmu bukan bukan apakah bangun tidur lalu sikat gigi menjadi filmmu bukan Enggak pernah sikat gigi maksudnya uh, kan bukan, oh, bukan, bukan itu, itu film. Okay. apakah kemudian berangkat ke kamu sekolah eh, kuliah atau SMA kamu berangkat ke sekolah naik motor itu adalah filmmu bukan lalu apa film petualangan hmm. e, bersama keluarga petualangan bersama keluarga ya. oke okay. terus yang e, apa namanya yang mencari sesuatu mencari sesuatu oke okay kayak nyari harta karun gitu. Mencari harta karun. Oke. Okay. Apakah keluargamu setiap hari berpetualang mencari harta karun? Tidak. Tidak. Jadi tadi waktu ditanya pertama, jawabannya apalah film yang kehidupan sehari-hari. Sehari Jadi sehari-harinya keluargamu mencari harta karun? Kan perumpamaan. Perumpamaan. Oke, okay. 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 sekarang harga ya oke, okay. okay. itu dua hal yang berbeda ya. Satu kehidupan sehari-hari sama yang satu cari harta karun. Oke. Okay sekarang saya tanya lagi filmmu tentang apa tentang petualangan petualangan eh e, gininya tentang kehidupan sehari-hari ya. saya uh -uh. habis itu dan saya mengumpulkan meringkas itu uh -uh. Me, apa namanya itu meringkas dan mengambil poin-poinnya untuk menjadi referensi atau uh, pembelajaran apakah teman-teman tahu filmnya nata tentang apa tidak kan tidak kan Oke, okay, Nata kamu boleh duduk di sini atau boleh duduk balik ke sana. Siapa lagi yang pernah membuat film? Siapa yang mau sharing? Siapa yang mau sharing? Oke, okay, uh, sebentar. Saya mau yang perempuan, yang perempuan. Oke, okay, oke okay, boleh. Sebelahnya Nata. Gondrong ya, kelu okay. Filmmaker gondrong. Sini sini sini. Siapa namanya? tes ya, coba namanya Uli Uli Halo, kamu pernah bikin film perkenalkan nama saya Kade Uli bisa dipanggil Uli Hai Oke okay, Uli pernah bikin film uh, pernah jadi waktu di Kabupaten Kelungkung saya dari Kabupaten Kelungkung di Kes Bangpol, itu mengadakan suatu seleksi yaitu seleksi ide cerita di mana ide cerita tersebut akan digarap menjadi suatu film yaitu iklan layanan masyarakat. Nah, di SMA saya mengirim lima ide cerita dan terpilih tiga ide cerita. Saya salah satu tim di Indonesia melayani dan sebagai penulis skenarionya. Kemudian, uh, untuk film saya itu berjudul "Ngayah", di mana saya mengambil suatu pesan bahwa Indonesia melayani. Kita itu nggak harus menjadi seorang pejabat buat bisa melayani gimana sih Indonesia? Tapi saya mengambil suatu kehidupan seseorang yang bekerja di TPS bahwa dia itu bisa melayani bukan hanya untuk sesama tetapi juga melayani lingkungan dengan pekerjaannya itu. Terima kasih. Uh, kita kita uh, si Uli bercerita tadi ceritanya uh, panjang ya uh, bahkan sebelum saya tanya sudah bercerita bagus teman-teman uh, tahu nggak? Uli pernah bikin film apa? Pertanyaan sederhananya gini, teman-teman jadi tahu Uli pernah bikin apa? Atau teman-teman jadi tahu Uli pernah bikin film di mana, kenapa, dan untuk apa, ya kan? Kalau dilihat tadi, di apa, eh, namanya anatomi cara uli bercerita itu adalah saya pernah bikin film. Saya dari Kelung, Kelungkung ya, dari Klungkung Waktu itu saya diminta ke Kesbangpol. Saya kemudian, eh, na, 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 kemudian membuat film apa yang ini. Kemudian ada pema, cara masukin ide cerita eh, iklan lain masyarakat. Gini-gini filmnya tentang orang yang eh, apa namanya eh, bekerja di TPS tidak berharus menjadi pejabat untuk melayani masyarakat eh, di TPS pun juga sebenarnya bisa bermanfaat. titik kira-kira filmnya itu kalau dicaya tanya filmnya uli tentang apa itu mulainya cerita itu di mana di di kalimat terakhir ya kan di kalimat terakhir filmnya tentang seorang yang bekerja di TPS titik ya di situ kira-kira dan bermanfaat bagi masyarakat misalnya gitu di kalimat terakhir lalu yang paling kalimat panjang depan itu tadi apa apa kalimat panjang depan itu tadi apa? Kalau misalnya pertanyaan sederhana filmmu tentang apa? Nah, itu yang sebenarnya akan selalu muncul di setiap pertanyaan atau di setiap mengawali sebuah tulisan proposal film. Yang tadi disebut bisa jadi adalah sebuah premis. Jadi, premis itu adalah sebenarnya sederhana adalah kalimat terakhir dari apa yang diucapkan oleh tadi. Kalimat yang berisi penjelasan paling ekstrak, paling ekstrak itu apa ya? Paling mengendap dari cerita banyak, dari ide banyak, dari gagasan banyak. Ngomongin mengenai tadi kesbangpol, ngomongin apa, ngomongin uh, apa, bagaimana seseorang tidak perlu kemudian uh, menjadi besar untuk melayani. Nah, kalimat terakhir itu yang kita sebut sebagai premis. Dan dalam sebuah proposal film. Premis adalah hal pertama yang dibaca oleh penyeleksi proposal. Jadi premis itu adalah hal pertama yang dibaca oleh penyeleksi proposal. Kalau hal pertama dibaca oleh penyeleksi proposal berarti hal itu harus menarik. Jangan sampai kalimat pertama dibaca proposal oleh apa eh, proposal dibaca oleh si para penyeleksi kok malah justri, justru malah jadi membuat orang enggan meneruskan atau membuat orang tidak mau meneruskan membaca langkah berikutnya yaitu misalnya sinopsis gitu. Lalu bagaimana membuat premis yang baik? Uli mau duduk atau mau di sini? Oke, aku tanya dulu. Bagaimana membuat premis yang baik? Tahu nggak? Atau atau yang di sini sudah pernah mendengar kata premis? Sudah? Sudah? Belum pernah ya? Ya. Oke, premis adalah kalimat, dua kalimat, kalimat pendek yang digunakan untuk merangkum semua gagasan yang akan disampaikan dalam film. Dan di situ bisa jadi memuat banyak sekali hal dalam satu atau dua kalimat yang pendek. Caranya gimana? Berarti harus mengekstrak kan? Caranya harus mengumpulkan banyak sekali ide menjadi satu kalimat yang pendek dan jelas. Oke. Premis seperti itu kira-kira. Ada contoh sebenarnya, tapi saya harus buka laptop ya. itu beli sini, siapa tadi yang bikin nanya. film sehari-hari? Sehari-hari kamu mencari harta karun. Jangan-jangan keluarganya Dora ini ya, iya, iya, iya. Ntar, mas Angginya lagi nyari harta karun. Eh, tapi beneran tuh filmnya ditayangin di mana? Baru di, saya sama kakak saya aja. Oh, iya tadi kak? Oh, sekeluarga yang nonton. Ya, film keluarga ternyata. Ya. Mau foto dulu mas. Ya. Nyari harta karun di Bali di mana ya? Penasaran. Kita ikut dia deh nanti. Terima kasih. Gimana mas? Sudah ketemu filenya? Ada di sana. Oke. Okay. Bisa di copy kok tidak pakai apa kartu apa Sambil nunggu teman-teman informasi dulu uh, film uh, proposal film Akfest paling lambat 20 Agustus 2018 kemudian nanti akan diumumkan tujuh proposal terbaik yang akan diajak untuk ke Jakarta ya diajak ke Jakarta tanggal 27 Agustus langsung diumumkan tujuh proposal terbaik. Dua perwakilan dari masing-masing tujuh proposal itu akan diajak ke Jakarta mengikuti Movie Camp. Mentornya ada satu penulis skenario pemenang uh, Piala FFI untuk ada apa dengan cinta Pak Jujur Prananto. Yang kedua ada yang menang uh, Hanoman Award juga itu Mbak Kamila Andini untuk. Film yang mengangkat tentang Bali juga, yang anak kembar itu ya skala nih skala. Nah sekarang, Mas, lanjutkan lagi materinya. Premis, okay, premis ya. Ini contoh premis. Judulnya jelas di atas ya, Peta Gila Pulau Jawa. Uh, mungkin ini agak kompleks ya, karena ini untuk film panjang. Uh, untuk film pendek bisa jadi lebih sederhana. Sekelompok orang gila yang dibuang keluar kota menjelang hari Idul Fitri dengan alasan kebersihan kota di tempat baru mereka dibuang lagi ke kota lain begitu seterusnya sebenarnya yang mau saya ceritakan adalah di Jawa di sekitar Jawa itu sering ada rahasia orang-orang yang dianggap gila atau gelandangan eh, yang dilakukan oleh satpol pp sebuah teritori tertentu misalnya Yogyakarta gitu mereka akan mengambil orang-orang gila tersebut kemudian bisa jadi mereka di apa namanya di, dimasukkan ke dalam sebuah panti rehabilitasi. Kalau sistemnya bagus mereka dimasukkan ke panti rehabilitasi. Tapi di beberapa tempat yang mereka lakukan itu adalah mereka membersihkan orang-orang eh, apa namanya gangguan jiwa tersebut, ya kan? Dibawa ke truk kemudian dibuang ke wilayah teritori yang lain. Jadi dibawa lagi eh, ke dalam truk kemudian malam-malam mereka diturunkan lagi ke wilayah di luar teritori si satpol pp tersebut. Begitu seterusnya. Jadi di teritori yang baru, misalnya di kabupaten yang baru, mereka diambil lagi, dirahasiakan lagi, dibawa ke truk lagi, kemudian dibuang ke kabupaten lain. Dan itu terjadi seterusnya. Jadi bisa jadi kita bisa membayangkan bahwa ada satu orang gangguan jiwa bisa hari ini bisa berada di Yogyakarta, kemudian karena di bawah Satpol PP dibuang ke Jawa Tengah, mereka bisa sampai di kota Purworejo, Kemudian dari berikutnya mereka bisa dirazia lagi, dibawa lagi ke kota yang lain, begitu seterusnya. Dan itu polemik besar mengenai uh, sebenarnya orang gangguan jiwa itu uh, menjadi tanggung jawab siapa? Apakah dinas sosial atau dinas kesehatan? Semua hal itu kan sangat kompleks ya, sama uh, karena harus bicara mengenai pemerintahan, berbicara mengenai cerita, berbicara mengenai hal yang uh, apa namanya terjadi sebenarnya benarnya harus diekstrak ke dalam satu, satu atau dua kalimat. Jadi premisnya adalah sekelompok orang dia yang dibuang di keluar kota menjelang Idul Fitri dengan alasan kebersihan kota. Alasan kebersihan kota jelas itu pasti ada hubungannya dengan pemerintahan, ya kan? E, sekelompok orang gila itu adalah orang-orang tokohnya. Kemudian di tempat baru mereka akan dibuang lagi ke kota lain. Begitu seterusnya. Itu ceritanya. Jadi ada tokoh yang bisa kita bayangkan di sini. Ada kemudian konfliknya dengan siapa dia atau siapa yang menciptakan konflik lalu kemudian ceritanya apa dalam satu kalimat. Misalnya tadi kalau si e, Nata tadi, Nata ya, Lo. Nata tadi hendak bercerita mengenai kehidupan sehari-hari, kemudian ekstrak apa-apa-apa ketika ditanya premis filmmu apa atau sederhananya filmmu tentang apa, penjelasannya bisa jadi cuman kalimat filmnya eh, filmku adalah tentang perjalanan sebuah keluarga mencari harta karun setelah mereka menemukan secari wasiat dari kakek mereka itu premisnya ya perjalanan sebuah keluarga satu keluarga bisa di, bisa ditebak kalau satu keluarga itu isinya ibu anak bu, ibu ayah dan dua anak misalnya satu anak gitu Perjalanan sebuah keluarga mencari harta karun setelah mereka membaca surat wasiat dari sang kakek. Itu. itu premis, itu bisa, itu bisa dijadikan semacam awalan dari sebuah cerita. Ada pertanyaan soal premis, ada pertanyaan soal premis, ya. Kalau bisa, perkenalkan, nama saya Osila. Di syarat pengiriman proposal di sana kan, yang ada log dan premis. Mungkin tadi sudah jelaskan, saya kurang kurang mendengarkan. Apakah sama premis dengan log? Ya, itu. bisa disamakan. Sederhananya itu adalah, itu adalah satu kalimat yang menjelaskan mengenai proyek besar ya, proyek panjang, nanti dijelaskan di belakangnya akan ada sinopsis. Oke, okay. gitu. karena begini, uh, saya sempat mengikuti beberapa festival, mm -hmm. itu syaratnya ada log yang pertama, yang ngadain kemendikbud juga di Kesbang bagian film ya, log lain, premis lain gitu. Ketika kami menjelaskan ke para siswa, Pak apa bedanya log sama premis, kemudian kami kontak, ya dibuat-buat aja dulu gitu. Makanya kebetulan ada Masnya yang sebenarnya kayak di syaratnya kan kira ngirim log. Terus di sini materinya langsung ke premis. Jadi kalau memang disamakan nanti kan teman-teman siapa yang mungkin uh, Masnya langsung sebagai penyeleksi apakah nanti yang digunakan premis atau log gitu. Sebenarnya gini Mas, ini kan kita juga sedang akan membuat film pendek ya. Film pendek itu sebenarnya lebih sederhana daripada ketika kita harus membuat logline atau membuat premis film panjang atau misalnya sinopsis film panjang. Saran saya daripada bingung-bingung pastikan yang ada pada kolom logline atau premis itu adalah satu atau dua kalimat yang merangkum cerita. Mulai dari kira-kira tokohnya siapa, kemudian konflik konflik potensial konfliknya apa? Lalu ceritanya kira-kira apa? Sama seperti yang tadi saya bilang ke nata teman-teman jangan pernah takut untuk membuat sesuatu hanya karena kita tidak mengetahui definisinya, oke? Okay? jangan itu membatasi untuk kemudian eh, apa namanya? Eh, jangan itu membatasi kreativitas kita hanya kita nggak bisa membedakan antara sinopsis dan skenario misalnya kayak gitu, atau logline sama premis jadi bingung di awal kemudian justru malah menghalangi kita untuk berkreasi, ya percayalah sebuah karya yang jujur sebuah karya yang jujur, sebuah proposal yang memang benar-benar kalian pahami, teman-teman pahami dari hati kalian tulis, itu jauh lebih menyentuh daripada harus berurusan dengan segala macam definisi-definisi. Ya. Karena karena saya sering juga mendengar apa namanya proses apa uh, workshop seperti ini tiba-tiba kebingungan -tiba kemudian nggak jadi hanya karena kesulitan kesulitan membedakan ini itu nanti proposalnya uh, apa namanya uh, 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 apa namanya, uh, skenario nya harus pakai uh, MS Word atau harus pakai Excel, harus pakai penulisan program-program skenario jadi malah saya kira tidak perlu gitu ini adalah sebuah festival film anti korupsi jadi yang paling penting itu adalah kegelisahan kita tentang anti korupsi ini yang dituangkan dalam sebuah proposal bentuknya macam apapun kalau itu bisa menggugah pemikiran para penyeleksi pasti akan menarik dan dipilih bisa jadi bentuknya puisi misalnya kayak gitu bisa jadi loh sinopsisnya bentuknya puisi gitu kalau memang itu bagus ya dan anda percaya diri ya masukkan gitu jangan pernah kita <tuh> maksudnya kita tidak perlu dibatasi oleh pikiran-pikiran seperti itulah ya oke terima kasih tetap semangatlah untuk itu. Ada yang lain? Bertanya soal premis? Tidak ada? Berarti bisa ya kira-kira yang membuat premis ya. Sudah ada yang berge eh, sudah ada yang gelisah tentang mau membuat film tentang sesuatu gitu? Sudah? Coba sini, siapa yang sudah tadi? Sini 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 sini. 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 Hah? Saya baru datang. Kamu datang udah gelisah, bagus banget itu. Tapi udah mau punya niat mau membuat film. Sini ceritakan. Siapa namanya? Um, selamat malam sebelumnya, Kakak selamat kenal. Um, nama saya Nikada Intan Kartika Chandra dari SMK Negeri 1 Sukawati. Oke. Okay. Tadi, tadi, bilang mau sudah mau membuat film. Coba ceritakan filmmu tentang apa? Mungkin saya uh, pinginnya gimana ya, merubah pola pikir generasi sih mau yang mm -hmm. bikin film kayak gitu biar yeah. gimana ya. Sekarang yang eh, gimana teknologi itu kan semakin memang semakin lebih ke depan, lebih modern itulah. Tapi uh, untuk itu kebersamaan kita tuh juga jangan dilupakan, kan saya juga banyak baca-baca artikel gitu juga gimana ya? oke, okay, kayak... Oke. Okay. itu kegelisahanmu kan? iya yeah. eh, itu kegelisahanmu, lalu kalau saya tanya filmmu tentang apa? tentang generasi muda sih kak tentang generasi muda, generasi muda menyangkut paut tentang teknologi oke, okay. coba ceritakan yang lebih detail tentang kira-kira generasi mudanya itu siapa apakah itu namanya kadek atau namanya Tony, atau namanya Rina yang mau apa, misalnya gitu misalnya seperti sekarang kan teman-teman saya kalau apa sedikit-sedikit udah gadget, sedikit-sedikit udah gadget tapi dia tuh meninggalkan uh, meninggalkan uh, gimana ya, saya susah sih jelasinnya kak soalnya itu coba selalu terlintas terlintas tapi belum saya bisa tuangkan dalam sebuah ide alia sebuah, ide. Oh, iya, sebuah oke. oke artinya penting sudah uh, sudah ada kegelisahan bahwa gelisahnya tentang bagaimana anak muda dan gadget ya. yang kemudian secara uh, apa sering membuat kamu tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman ya. lagi gitu kan ya, ya maksudnya oke oke terima kasih untuk keberaniannya terima ya. kasih untuk kegelisahannya oke ini film yang dibuat dengan sederhana. Saya buat tahun 2000, 2013, di satu hari syuting di sebelah rumah. Ini sawah tadi itu sawah di sebelah rumah saya. Jadi, saya buat um, dengan teman-teman, cuman um, mungkin tiga, eh, nggak nih, tiga pemain. Delapan orang lah, krunya, kira-kiranya, kira yang kru waktu syuting ya kecuali ada kru-kru lain tambahan waktu post production seperti misalnya editing dan uh, sound post gitu lebih banyak orang lagi. Tapi yang jelas kita buat dengan sederhana dengan kamera Canon uh, kamera Canon EOS 5D. Mungkin teman-teman tahu kalau yang pernah bikin film atau sekolah di sekolah uh, SMK multimedia atau atau sekolah film gitu. Uh, kenapa saya memutar film ini? <coughs> saya mau bilang bahwa sebenarnya kita bisa menemukan banyak sekali cerita di sekitar kita. Dari Pak Saud juga udah berulang-ulang bilang bahwa temukan cerita di sekitarmu, temukan kegelisahan di sekitarmu, dan saya juga akan mengulangi lagi uh, uh, bagaimana sebenarnya sebuah cerita yang konsepnya besar diekstrak menjadi satu cerita yang sederhana, menjadi suatu satu apa namanya uh, film yang hanya ditunjukkan dalam satu lokasi. Lady Gaga who never saw so all in well, itu terinspirasi dari sebuah peristiwa yang cukup mengganggu uh, dan cukup uh, apa namanya menjadi berita besar di Yogyakarta tahun 1990-an ketika ada sebuah bank apa hotel mewah mau dibangun Hyatt namanya hotelnya itu mau dibangun kemudian ada satu rumah satu keluarga yang mer me menolak untuk menjual tanahnya. Uh, jadi ada sebidang tanah mungkin seukuran separuh dari gedung ini yang tidak diserahkan kepada apa namanya pembangun kepada hotel. Sampai sekarang rumah itu masih ada gitu. Nah di zaman dulu ketika zaman Orde Baru tekanan-tekanan terhadap keluarga itu besar sekali. Tentara mendatangi kemudian bagaimana dia juga di exclude dari apa namanya disingkirkan dari masyarakat kemudian juga bagaimana orang-orang itu Oh, bahkan tetangganya itu juga ikut mengintimidasi koran memuat beritanya itu menjadi teror nah itu menginspirasi saya untuk berbicara tentang bagaimana perebutan tanah antara modal besar dengan orang-orang kecil tapi kalau mau bercerita sebesar itu saya kan harus melibatkan lagi hotelnya Hyatt misalnya itu nggak mungkin kan karena mereka brand besar persoalannya juga sudah selesai karena tidak apa namanya tidak di tidak ada proses penuntutan atau apa, akhirnya hanya diselesaikan dengan cara rumah itu memang tidak dibeli. Tapi bagaimana mereka bertahan itu adalah semangat saya untuk membuat film gitu. Ketika mau melibatkan lagi cerita yang aslinya, tidak mungkin. Kenapa ya? Karena terlalu besar. Karena harus seperti balik lagi ke dalam suasana atau ke peristiwa-peristiwa yang terjadi sebenar-benarnya. Maka saya membuatnya menjadi fiksi seperti ini. Tentang seorang perempuan sebagai representasi dari jembatan antara modal besar yang dia adalah seorang pemandu golf gitu. Kemudian dengan orang pacarnya dia yang masih menjaga di menjaga apa namanya? menjaga sawahnya gitu. Masih masih tinggal di desa itu untuk menjadi seorang petani gitu. Nah, lalu kemudian soal konsep perebutan lahan itu ditunjukkan dengan simbol-simbol seperti misalnya ada kedatangan mobil dan perlawanan ditunjukkan juga dengan simbol-simbol yang serba desperate apa namanya desperate itu apa namanya putus asa dengan kekerasan itu yang sebenarnya juga bukan perlawanan yang tepat sih tapi bahwa kemudian realitanya perlawanan uh, uh, itu mengandung banyak kekerasan atau rakyat yang direpresi itu sungguh ada banyak peristiwa yang sebenarnya kita bisa ambil. Nah saya memilih untuk membuat cerita sederhana ini syuting dalam waktu satu hari dengan dua orang pemain instead of jika dibandingkan dengan membuat rumah yang akan digusur tapi kemudian dia menolak ada polisi ikut itu rumit banget dan, dan saya nggak punya uang untuk membuat itu teman-teman tahu ini syuting film ini ragat tapi ya, ragat ya apa sih biayanya berapa berapa kira-kira berapa berapa yang tahu bisa dapat kaos iya enggak sih Kaosku deh, kaosku. Aku tadi dapat kaos. Kira-kira berapa? Nol? Nol? Apakah nol? Dua juta? Budget, budget, budget. Berapa? Satu juta? Eh uh, nol? Tiga jutaan lah itu. Ya ya, kamu dapat kaos, Mas. <gitu ya? Film ini dibuat dengan kira-kira 3 juta. 3 juta oh, itu untuk kan? menyewa mobil apa namanya? Mobil tadi. Fan tadi ya. Mobil apa sih namanya Jeep, mobilnya Jeep. Apa ya? Jeep, Jeep ya. ya. Eh, bukan itu Land Rover. Oh, Land Rover. Land Rover uh, ya. Oke, okay, oke, okay, okay. Kalau okay. ada penggemar Jeep nanti marah ya, mereka. Iya, iya, ya, ya. mirip juga. mah. Kan aku tadi lihatnya dari samping. Dari jauh ya, betul betul. <gat> Land Rover. Itu untuk nyewa itu, kemudian untuk makan karena akunya kita semua butuh makan kan. Makan siang waktu itu sate kalau nggak salah terus kemudian ya memberi bensin kepada teman-teman yang naik motor dan naik mobil waktu datang ke lokasi, kemudian setelah itu apalagi ya kostum, topi, topi ke, di itu cukup mahal itu, hmm. ya jangan salah itu topi. golfnya enak tadi ya kayaknya. Stik golfnya itu pinjam. Kalau jadi stick, go stick golfnya juga enak kayaknya <laughs> tadi. <itu. laughs> jadi stick golfnya itu juga pinjam ke temanku yang suka bermain golf. Hmm. Nah, kemudian uang sedikit lah mungkin sekitar 3 jutaan seperti itu, 2 juta sampai 3 juta kita buat. Dan coba tebak film ini menghasilkan uang berapa? Nah, dari misalnya kalau penjualan ini saya atau dari misalnya ini. bisa nebak-nebak nih. Berapa? 10 juta? 2,9 rugi satu itu berapa? Itu diputarnya internasional internasional oh, kalau internasional mainan internasional kurs dolar aja per Kira -kira hari berapa? kemarin 14.400 wah dulu berapa belum ya? dulu belum <laughs> belum ya film uh, ini dari hadiah-hadiah yang saya kumpulkan 70 jutaan lah Mas film ini menghasilkan ya hampir 200 jutaan Woi, <coughs> hebat lo gila tapi itu, tapi itu dari hadiah ya dari hadiah ya menang di menang di Busan kemudian menang di Tokyo Dapatlah beberapa rupiah kayak gitu. Cuman yang saya mau, cuman maksud saya ini bukan ini bukan seperti menyemangati apa namanya menyemangati membuat film sama seperti yang dilakukan oleh misalnya MLM gitu kalian lalu akan mendapatkan kapal pesiar atau akan mendapatkan mobil Mercedes untuk sebuah laku membuat film sebuah tindakan membuat film tidak. Yang mau saya tunjukkan adalah bahwa cerita sederhana mengenai apapun yang ada di sekitarmu itu semuanya berharga, ya. Jangan pernah, bukan jangan pernah, jangan melulu harus berpikir sangat besar untuk ketika mau bercerita, karena kunci orang bisa mendapatkan kedalaman itu adalah sebenarnya mengenal lingkungannya. Jadi, kamu kenal betul lingkunganmu, kamu kenal betul apa yang akan kamu ceritakan. Research termasuk kamu gelisah, kenapa? Research betul, dan salah satu cara untuk mengenal lingkungan adalah dengan membuat riset. Ya. Riset jadi penting, meskipun sebuah film fiksi, cerita tentang sebuah keluarga yang akan... Melakukan petualangan mencari harta karun itu fiksi, kan? Enggak ada. Saya pikir enggak ada keluarga Indonesia yang mencari harta karun, ya kan? Yeah. Tidak ada. Itu fiksi, itu pikiran, pikiran apa namanya, eh, uh, fix serba fiksi. E, Imajinasi saja itu pun harus mem mem membuat sebuah riset, riset ya. karena mau tidak mau penonton nantinya itu setiap menonton film, film apapun film animasi, film kartun, film fiksi, film dokumenter, sebenarnya setiap penonton itu meng-cross-check gagasan film kebenaran yang ada dalam film meskipun film punya kebenarannya sendiri dengan kebenaran yang ada dalam diri penonton maka kemudian harus ada garis di situ tuh antara kebenaran dalam film dan kebenaran dalam diri kita misalnya Superman itu dalam film itu bisa terbang ya kan kita bisa menyaksikan itu sebagai kebenaran ya toh padahal dalam kenyataan kita nggak mungkin melihat ada orang terbang pernah ada yang pernah melihat ulang terbang di sini seruangan ini ada yang pernah melihat ulang terbang tidak kan orang terbang itu hanya ada dalam epos-epos saja kan ada hanya dalam cerita-cerita rakyat misalnya atau cerita-cerita yang sebenarnya kita sendiri tidak mungkin menyaksikannya cuman ketika kita menonton film Superman kita bisa menyaksikan Clark Kent melepas kacamatanya ya tahu kemudian mem apa namanya merobek bajunya menunjukkan dadanya ada sebuah kostum lain berhuruf S berwarna biru, di tengahnya ada warna merah, kemudian dia bisa terbang dan menyelamatkan beberapa gelintir umat manusia yang menderita kesusahan. Kita bisa menikmati itu sebagai kenyataan. Itu kenapa kira-kira? Ya karena kemudian si pembuat film itu mampu membangun logikanya sendiri. Cara membangun logikanya sendiri adalah salah satunya dengan cara meriset. Apa sih orang, pikiran orang atas atas manusia super. Uh, manusia super, apa sih pikiran orang atas kenyataan atau sebenarnya apa sih imajinasi paling liar dari seorang, seseorang orang-orang ini terbang misalnya kita wujudkan. Jadi antara keinginan kita untuk terbang dan kenyataan yang dibangun oleh film Superman itu adalah punya ke, ke punya hubungan. Makanya kita tidak melihatnya itu sebagai sesuatu yang nonsens. Kita bisa melihatnya sebagai wah terbang atau apapun semua film superhero seperti itu. Karena sebenarnya dalam diri setiap orang itu punya watak dan punya keinginan untuk menjadi seorang manusia super atau dengan kata lain film itu adalah juga upaya untuk lari dari kenyataan yang ada ini. Cuman membangunnya itu harus dibutuhkan tadi disebut riset. Jadi ketika teman-teman sudah tahu lingkungan kalian, maka buatlah cerita yang paling memungkinkan kalian buat catat yang paling memungkinkan untuk dibuat. Cerita tentang Superman menurut saya jelas tidak memungkinkan. Ya kan? Kalau kalian memaksakan diri untuk membuat film tentang Superman, nanti apa apa terbangnya itu aneh ya kan kalau misalnya kita teknologinya belum mencukupi untuk itu. Jadi pilih cerita. Ya, nanti. ya. Pilih cerita, pilih cerita hey, yang hey, paling hey. memungkinkan untuk kalian buat. Itu juga salah satu kunci membuat film. Artinya kita tahu diri. Kemampuan kita di mana? Disitulah kita akan menggali, disitulah kita akan membuat sesuatu dengan sangat maksimal. Nah, termasuk menulis cerita dari lingkungan yang paling dekat yang bisa teman-teman jangkau dan oh. bisa kalian pahami. Usahanya ada banyak ya, gitu. riset, kemudian memahami karakter sehari-hari lingkungan, lingkungan ya, minimal jujur aja dari diri sendiri dulu. Gitu. Ya, kemudian terbuka dengan tim, kita mau buat apa? Samakan selaraskan uh, tujuannya ide. ya, ide dan lain-lain baru buatlah proposal. Okay. Ada yang ingin bertanya ke Mas Anggi? Silakan. Satu. Eh, ini udah tadi ya, pas uh, di belakang dulu. Uh, yang pakai kacamata belah tengah ala-ala 80-an eh 90-an tuh. Iya, kayak yang main film kafir tadi malam nih. Silakan. Namanya siapa? Selamat malam, saya Restu dari Rumah Production. Ya, silakan uh, Restu. Mungkin sedikit nggak nyambung dari materi proposal film, tapi saya nanya, simple aja. bagi Mas Anggi, apa itu film?" Sekian dari saya. Terima kasih. Langsung, Mas jawab Mas film itu hidup saya, ya, Mas. Ya saya hidup karena film sih sebenarnya itu seperti jadi nyawa untuk perjalanan saya. Dan hidup itu kan juga perkara yang banyak ya gitu. Perkara bahwa saya bisa Kompleks, hidup, ya. bisa bikin uh, uh, apa namanya uh, karya yang membuat saya bersemangat terus-menerus, yang bisa membuat saya punya pencapaian-pencapaian untuk untuk mencatat zaman, mencatat lingkungan saya. Tapi juga hidup dalam arti yang sebenarnya sangat praktis bisa mendapatkan penghidupan dari film. Saya karena saya saya yakin saya ada di dua hal itu. Ya. Begitu sih. Jadi, Jadi mungkin jawabannya jawabannya mungkin kurang filosofis ya. ya. Tapi dua hal itu. Ya. Jadi antara passionnya Mas Anggi, ya kemudian juga butuh untuk meneruskan kehidupan kehidupan termasuk dana dan lain-lain untuk bikin karya yang lain. Karena, karena saya nggak mau kemudian membuat film terus-menerus, tapi saya uh, menderita. Iya. Gunanya mas, apa? Betul. Gitu kan, gitu kan. Minimal satu juta viewers ya nanti mas. Ya. <laughs> Oke, siapa lagi yang ingin bertanya mas? Silakan. Ya, yang baju hijau silakan. Uh, selamat malam mas. Malam. Uh, saya mau nanya masalah tentang ide cerita kayak gitu. Uh -huh. Jadi Uh, saya, namanya siapa uh, saya Dwi Jaksara. Oh, oke okay. dari dari Bali Unut okay. Undayana silakan ide ceritanya dilanjutkan uh, jadi gini mas misalkan ada ide cerita dari saya tapi saya pengen wanginnya ke dalam sebuah film tuh kayak uh, kiasan kayak gitu jadi kayak lebih modelnya gimana ya? gimana cara bilang uh, lebih kiasan kayak gitu kayak puisi misalkan kayak gitu saya biasanya buat filmnya tentang cuma puisi puisi yang difilmkan kayak gitu nah jadi kendalanya kadang saya mikir target dari orang yang memahami uh, film yang saya buat jadi saya masih kebanyakan takut dalam artian apakah nanti penonton yang nonton film saya itu ngerti dengan apa yang saya buat seperti ini kayak itu banyak misal saya udah nanya saran kayak itu disuruh disuruh untuk lebih memperhatikan target yang nonton oh, okay, Halo. Okay. target okay. yang nonton mereka yeah, ngerti yeah, apa yeah. enggak sedangkan saya masih nggak senang kayak itu saya pengen ngeluapin apa yang gini uh, sama saya waktu saya ngelihat uh, nonton filmnya mas yang isra kata-kata tuh di bagian akhir yang uh, tikulnya langsung keluar gitu ya dan nggak ada apa langsung berhenti filmnya yang kayak pertama saya pertanyaan tanya kayak apa tuh maksudnya ternyata emang kalau nggak salah Mungkin maksudnya berarti dari pen, di aslinya pun si Wiji Tukulnya itu emang gak ditemukan, dia gak tahu dia entah dia uh, meninggal atau menghilang atau kayak gimana. Kayak gitu, kayak kiasannya itu saya seneng buat yang kayak itu tapi bingung liatin, eh bingung takut sama yang nonton tuh ngerti apa enggak. Oke. Oke, sorry. Tadi namanya siapa? Dwi, Dwi Jaksara. Dwi. Dwi. Yeah. Dwi. Dwi. Ketika kamu membuat film yang tadi kamu sebut puitis, ya kan? Terus kemudian apa namanya? Uh, apa tadi kamu sebut yang uh, uh, kiasan seperti itu? Iya. Pertanyaan saya, kamu memahami nggak filmmu sendiri? Dwi paham nggak sama yang? Kenapa? Ini? Ketika kamu membuat filmmu sendiri tadi, yang kamu sebut sebagai uh, film kiasan atau film yang puitis atau film yang apa tadi sebut mungkin idealis mungkin seperti itu, kamu sendiri sebagai pembuat film paham nggak dengan film itu? Saya memahami dengan apa yang saya buat gitu. Kamu paham dengan film yang kamu buat? Ya. Yakin kamu paham dengan film yang kamu buat? Yakin. Oke. Okay. Apakah kemudian kamu ingin orang-orang itu memahami enggak film itu? Ingin sekali. Ingin sekali memahami. Ya. Yang kamu lakukan apa? Supaya apa yang kamu pahami, supaya karya yang kamu bikin, yang kamu pahami, itu juga dipahami oleh orang, oleh orang lain. Yang kamu lakukan apa? Usahamu apa sebagai pembuat film? Uh, usaha saya mungkin kayak kiasan itu saya lagi, lagi lebih mikir kira-kira apa yang bisa bisa lebih mudah ditangkap orang-orang tuh -orang. ya. jadi saya mungkin lebih balikin lagi penyampaiannya itu kayak gimana saya rubah lagi kayak gitu mungkin mas. Oke. artinya kamu mengupayakan untuk mencari bahasa hmm. yang kira-kira hmm. uh, mempermudah ya. uh, uh, orang memahami filmmu ya kan bahasa ya. bisa bahasa visual bisa bahasa apa uh, bahasa bahasa uh, apa namanya verbal, verbal kan? ya kayak gitu Maksudnya seperti itu kan? Ya. ya. Lalu ketakutanmu adalah apa tadi? Ketakutanmu kalau orang masih nggak memahami itu. Ya. Jadi. Gitu. Ya. Oke. Sebenarnya kalau memang akan mempermudah semua pekerjaan itu adalah gunakan bahasa yang paling umum. Gunakan rumus yang paling umum bercerita. Ya udah. Rumus yang umum bercerita itu ada dialog. Peristiwanya dijelasin dengan gamblang. Kalau perlu ditambah tulisan dan seterusnya. Itu rumus yang umum. Tapi aku yakin uh, Dewi ini nggak mau, ya kan? Dewi ini nggak mau. Dan kamu per percaya diri bahwa dalam gagasan yang kamu simpan, kamu kembangkan menjadi film itu akan kamu tuturkan dengan bahasamu sendiri, ya kan? Kemudian memang kamu sendiri punya ketakutan kalau filmmu sebenarnya tidak akan sampai ke penonton, tidak akan maksud dari filmmu tidak akan sampai ke penonton. Sebenarnya kuncinya satu kok, Dwi. Kamu siap kesepian atau tidak? Ya? Kamu siap kesepian atau tidak? Karena pilihan-pilihan spesial seperti yang kamu lakukan itu mengandung resiko kesepian. Karena tidak ada yang akan, bukan, karena sedikit orang yang akan memahami caramu bertutur, sedikit yang akan menonton filmmu, sedikit yang akan mengidolakanmu, sedikit yang akan memahami, yang akan berubah sikapnya setelah menonton filmmu. Karena persoalan, kamu kekeh dengan apa yang kamu yakini sebagai film, apa yang kamu inginkan kamu wujudkan, menggunakan bahasamu sendiri, menggunakan cara-caramu cara sendiri. Kalau kamu siap menjadi kesepian, lakukanlah terus-menerus. Tapi kalau kamu tidak pernah siap menjadi seorang yang kesepian, ubah caramu bercerita. Itu aja sebenarnya. Kesepian berarti Kasih mas. sama dengan idealisme ya, Mas? Ya. Betul. Jalan keren-keren keren. Jalan idealisme itu selalu menjadi jalan yang penuh sepian. Ya. Beda dan sama itu yang lain. dan itu terjadi semua kita bisa melihat apa namanya fame itu menyenangkan kan? Red carpet, ditepuk tangani setelah film apa namanya? Semua orang bertahan pada Q&A, didengarkan di mana-mana, di sobio diteriaki namamu di mana-mana, itu menyenangkan sekali, tapi bisa jadi dia juga sedang melakukan hal-hal yang sama seperti dilakukan oleh orang lain. Menggunakan rumus-rumus yang sebenarnya sudah sedemikian umum. Bisa Mantap. jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada idealisme seperti itu, ya pertahankan. Tapi siaplah kesepian. Siaplah ditinggal dari sebuah dalam sebuah ruangan, 10 orang yang menonton, delapan orang keluar dari filmmu, <tuk> dua itu sebenarnya yang lain adalah panitia. Jadi dia nggak bisa Siap-siap siap di... Siap-siap ya. seperti netizen. itu. Tapi kalau tidak siap kesepian, cari wawasan yang lain, cari cara tutur yang lain, bisa jadi memang yang kekakuan ke, yang ada dalam diri kita itu bukan bisa jadi ya, bisa jadi bukan karena perkara kita itu memegang teguh apa yang ingin kita lakukan atau yang kita cara cara yang kita apa e, harapkan untuk membuat sebuah film. Jangan-jangan kekakuan yang kita miliki itu hanya karena kita kurang wawasan. Ya? Fundamentalisme itu muncul karena, karena orang tidak terbuka pada wawasan dan harapan baru dan pengetahuan baru. Itu menurut saya. Iya, silakan ada lagi yang ingin bertanya kepada Mas Anggi. Silakan di depan. Silakan berdiri dong, yang lain berdiri. Siapa, G namanya? Halo, nama saya Jaya dari Jaya. Kintamani, oh, ini cowok ya? Iya, iya, <laughs> ya, ya. <laughs> <laughs> ya, ya, kenapa? Iya, 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 Ya silakan uh, Mas Jaya. Saya ingin bertanya pendek sih, gimana Kirain? sih sebenarnya caranya bikin film pendek ya, Mas? Ya, film yang bercerita tentang cerita yang pendek, bukan menjadi film panjang yang dipendek-pendekkan, seperti yang mungkin yang tadi diputarkan pada awal tuh saya melihatnya ini ceritanya cukup panjang tapi dibuat menjadi film pendek itu gimana itu aja mas makasih ini pertanyaan yang sering banget muncul di workshop film pendek kalau saya mau bilang sebenarnya adalah saya tidak peduli apa itu film pendek apa itu film panjang saya membuat film yang bagus jargon bahwa film pendek adalah bukan film panjang yang dipendek-pendekkan dan film panjang adalah bukan film panjang yang eh, film pendek yang dipanjang-panjangkan itu saya tidak setuju film ya film itu ekspresimu tapi bertanggung jawablah terhadap apa yang kamu lakukan. Tangan dong. Apa Menurut saya seperti itu. Idealisme karena, nih. Karena, karena apa namanya jargon-jargon uh, uh, itu kadang malah justru membuat kita itu pusing. Ini film panjang yang dipendek-pendekkan dan film pendek yang dipanjang-panjangkan gitu. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Memang kenapa kalau kita aku mau membuat film tentang perjalananku dari sini sampai ke pantai keramas dalam satu shot 20 menit tanpa diputus? Emang kenapa? Ya saya mau kok. Tapi itu tadi sebelum ini pertanyaannya jadi ke, kembali ke duit tadi. Siap nggak aku dengan orang yang mencaci filmku, yang keluar dari filmku, yang tidak pernah merasa filmku itu relate dengan mereka hanya karena shotnya lebih panjang. Karena pilihan-pilihan estetika aku seperti itu. Kayak gitu. Ya kalau memang ternyata sebuah cerita itu harus dituturkan dengan cara dengan cara yang panjang, ya tuturkan dengan cara yang panjang. Kalau ada cerita yang memang harus kamu tuturkan dengan pendek, ya tutupkan dengan cara yang pendek. Tidak pernah, per, tidak perlu kemudian uh, membingungkan jargon seperti itu. Ceritamu apa? Ini film mungkin kamu bilang itu pinguin panjang, menurut saya ya jelas tidak. Orang itu film cuma sehari aja, sehari pertemuan cowok cewek di sawah mereka ngobrol soal golf. Selesai itu, itu enggak, enggak seperti itu. Ada, ada teman-teman mungkin tidak, tidak, te, tidak akrab dengan uh, seorang sutradara bernama Lav Dias dari Filipina. Lav Diaz dari Filipina itu filmnya panjang-panjang. 10 jam, 9 jam dan penontonnya banyak, penontonnya ada. Ya. Film pendeknya dia itu film paling pendek yang dia bikin itu ada dia sebut sebagai film pendek tapi 40 menit lah misalnya itu. Itu film pendeknya dia. Satu shot panjang kemudian ada. Cuman kan itu kan dipenuhi dengan pertanggungjawab Pan ya kan, Lav itu bertanggung jawab. Lav Diaz itu hidup dalam e, keterbatasan selama puluhan tahun demi mempertahankan estetika yang dia perjuangkan. Ya kamu siap nggak? Kalau nggak siap ya bikin film aja yang gampang mudah dipakai itu. gitu Itu persoalan tantangan menurut saya. Saya agak sulit menjadi seorang motivator untuk oke okay, bikin film semua yang dari gini-gini tidak. Saya kasih tahu realitanya. semuanya bisa kita lalui sebenarnya kalau kita memang punya persistence ketika membuat film. Tapi pertanggung jawabannya memang besar ya gitu. Oke okay, begitu sih. buat Mas Yosep Angginun. Mas coba dong sharing ke teman-teman nih tips and tricks untuk membuat proposal supaya nanti. Mungkin ada yang kepilih jadi salah satu nominator untuk AKFES 2018. Oke, uh, sebenarnya proposal itu tadi pertama kali. Uh, ini bentuknya uh, besok ngirimnya proposal itu dalam rupa yang sudah ada kayak isiannya, tinggal mengisi atau ngetik sendiri, kemudian dikirim dalam sebuah proposal yang berbentuk ya. seperti kayak kita mau tujuh belasan itu ya. Oke, okay. <laughs> simple mas, pokoknya mas, mudah banget. Jadi, seperti yang tadi sebelumnya saya ungkapkan, ketika kita mau bercerita, bukalah dengan kalimat yang paling bisa memukau orang. ya, Paling bisa membuat orang itu pengen masuk lagi ke dalam cerita berikutnya. Tadi disebut sebagai logline tadi, atau premis tadi. Masukkan aja kalimat utama, cerita utama, yang terdiri dari kemungkinan tokohnya, ya kan, kemungkinan lokasinya, kemudian kemungkinan pertentangan atau konfliknya. Dan kemungkinan-kemungkinan ceritanya, Flow ceritanya itu mau kemana gitu, dan bukan dalam kalimatannya, ya, bukan ini dicacat, bukan dalam kalimatannya, oke? Okay. Setelah itu ada kemudian bikin satu sinopsis. Teman-teman yang baik, sinopsis yang kalian tulis dalam proposal itu bukan sinopsis yang sering kalian baca di cover, ya. cover DVD ya. atau di apa namanya website uh, bioskop itu dua hal yang berbeda. Sinopsis dalam proposal itu adalah sinopsis yang menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai ceritamu. Nah, catat nih. Jangan sampai sinopsis dalam proposal itu nanti di bawahnya dituliskan akankah keluarga nara mendapatkan harta karun tersebut? Lah, kamu ngasih proposal mau minta duit kok malah nanya yang dik mau ngasih duit. <tuh> yang ada KPK-nya suruh nebak. <tuh> iya, lo kok malah suruh nebak aku tuh mau ngasih kamu duit satu miliar malah saya yang ditanya Yo, kamu yang ngasih saya alternatif namanya proposal jawaban dong ya namanya aja proposal mereka. ya jangan sampai memberi pertanyaan ya catat itu itu banyak sekali karena kita kebiasaan nonton apa, membaca sinopsis itu yang untuk eh, apa namanya website website eh, 21 atau website eh, CGV gitu biar kita akankah mereka gitu ya. ya akankah eh, siapa Dani Trejo bertemu dengan No, no 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 tanda tanya gitu. Nah, itu kan itu kan sinopsis untuk membuat kita masuk ke bioskop. Kita yang bayar toh. Ya makanya dia kasih pertanyaan gitu. Kita yang yang bayar kita masuk bioskop, dah, ya. Kalau kalian membuat proposal ya sinopsisnya harus menjelaskan isi dari sinopsis itu apa aja? Isi dari sinopsis. Tokoh, ya toh? Kemudian apa lagi? Tempat, lokasinya, kira-kira seperti apa? Oke, okay. di sini. Terus kemudian, kira-kira potensial konfliknya apa? Lalu setelah potensial konflik itu ditunjukkan, kira-kira ceritanya akan berhenti di mana? Sip. Ya. Oke. Okay, Ada ini, lagi? Ini, ini 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 sinopsis film panjang, jadi mungkin agak rumit untuk di untuk ya. di untuk jadi dijadikan. Tapi ya, lah. Khusus di sini, KPK Indonesia pendek ya. ada beberapa kelompok masyarakat yang sangat tidak dianggap sebagai manusia. Mereka dihakimi dengan pasal-pasal tentang kesehatan jiwa. Jika kamu gila, maka tidaklah kamu dianggap sebagai manusia. Kamu adalah spesies lain bernama orang gila. Itu sebenarnya penjelasan satu orang. Saya mau berbicara mengenai tentang orang gila, ya kan? Terus kemudian bagaimana saya menjelaskan bahwa orang gila itu terlalu di-exclude di exclude dari society. Ia, society kumpulan. Gitu. Nah, itu baru tokoh kemudian datanglah ke kota-kota di Indonesia. Diamil setiap kota. Hari ah film panjang agak sulit dituliskan. Ini contoh aja, contoh aja. Paling enggak ini memberi contoh bahwa sinopsis itu harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Karena ini kita di Indonesia. Bisa divisualisasikan gitu masih ya. bisa maksudnya bisa kita bayangin dari ya, sinopsis. Ketika itu membaca, ngapain, ya kita gitu. bisa membayangkan. Oh ceritanya itu mengenai ya. seorang laki-laki. Uh, yang oke, okay, saya mau bercerita sedikit nih. Saya, saya punya cerita menarik nih, Terserah kalian mau pakai atau tidak. Ya. Di sebuah uh, SMP di pelosok Bali. Bali itu paling pelosok, namanya apa daerah yang agak agak sulit diakses gitu? Negara. Uh, ya di sebuah uh, di sebuah pelosok Bali. Uh, oh, kalau Bali sulit ya, konteksnya sulit ya. Tempat lain lah ya. Misalnya Jawa Tengah. Di sebuah SD di di, di, di Jawa Tengah <laughs> di, di Jawa Tengah ada sebuah SD. Uh, yang ada seorang anak kecil yang punya kemampuan menggambar. Nah, suatu hari dia melihat sebuah pengumuman di uh, uh, kecamatan bahwa ada sebuah lomba menggambar tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi oleh KPK. Ya kan? Dia kemudian karena dia bisa menggambar, dia lalu menggambar menggambar dengan tema keindahan kampungnya. Gambar tersebut dikirimkan ke Jakarta melalui pak pos melalui kantor pos yang ada di, di desa itu, kemudian diterima oleh KPK dan ternyata di Jakarta sana disukai dan dinyatakan sebagai pemenang. Akhirnya si kantor KPK mengirimkan sebuah surat kepada kepala sekolah dari anak itu, karena dituliskan kepala sekolahnya, eh sekolahnya di mana ada, ada formulirnya. Si kepala sekolah itu mengirimkan, eh sorry, si dari KPK, panitia lomba eh, menggambar tanah tingkat SD itu mengirimkan sebuah surat dengan kop KPK kepada kepala sekolah SMP tersebut, eh, SD tersebut. Nah kebetulan memang di SD, SD tersebut sedang dibangun sebuah musola kecil yang bahan bangunannya itu sering dibawa pulang oleh si kepala sekolah. Jadi sering ada semen gitu sisa dia bawa pulang setengah sak. Ada batako dia bawa pulang gitu. Padahal sebenarnya mas e, musola itu dibangun atas sumbangan orang-orang di sekitar sana. Ah, gitu. Nah itu. begitu kemudian ada surat yang sebenarnya adalah isinya memberitahu kemenangan anak didik si kepala sekolah ini. Si kepala sekolah ketakutan setengah mati karena seolah-olah dia baru saja mendapatkan surat dari KPK. KPK. Wah wow, heboh dia nggak bisa membuka suratnya karena takut kalau isinya adalah berita acara penangkapan, eh berita acara atau atau seruan penangkapan atau atau surat tugas penangkapan si anak kecil nggak tahu bahwa dia menang karena suratnya dilewatkan sekolah berhari-hari si kepala sekolah itu punya usaha untuk mengembalikan semua hal yang sudah dia ambil dari keren, keren. bangunan musola itu ya kan wah wow, semen dia wow, buah caranya dia taruh lagi ke situ iya, iya. kemudian batako yang udah dipasang jadi apa bagian dapur dibongkari lagi sama dia dikembalikan lagi ke musola yang belum jadi itu gitu. Dan suratnya masih belum dibuka ditaruh di e, almari itu begitu. Artinya Rasanya si anak SD piye? Nah, nasibnya seperti apa? Akhirnya memang si anak SD ini tidak tidak bisa mendapatkan e, berita baiknya gitu. Hmm. Nah, idenya adalah tentang bahwa Dapat, dapat, dapat. Korupsi kecil-kecil seperti itu tuh bisa menjadikan ada orang yang punya yeah. mimpi itu kehilangan yeah. semangat. Menunda prestasi, menunda prestasi, bangsa. menunda yeah. kebahagiaan. Hanya karena keren, sebenarnya keren, keren. ini. Tepuk tangan dong, itu keren banget loh. Misalnya, seperti itu ya itu ya. Simple, simple, dapat, dapat saya dapat. Simple, dong. itu bisa di, bisa, bisa kalian bikin yeah, lah yeah. dimanapun nggak yeah. gitu itu itu misalnya kita ditulis tidak Jadi ini tadi cerita ya, bukan sinopsis ya. Kalau sinopsis aku harus ber, harus menulis. Aku Artinya, lebih biasa menulis daripada daripada ngomong kayak gini. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, Mas. Itu ya. sudah masuk korupsi membunuh generasi bangsa. Betul. Membunuhnya itu ya tadi dengan ee, tadi ya dia mau <coughs> prestasi, prestasi jadi nggak bisa. Gitu. Nah, korupsi jalan, itu. Nah, kalau kalau misalnya kalian mau nulis cerita seperti itu tadi, yang harus ditulis pertama adalah tokohnya. Si anak kecil yang gemar menggambar, yeah. kemudian tokoh lain yang kemudian menghalangi, namanya antagonis. Mm -hmm. Si anak kecil bernama, misalnya, namanya uh, Sabto. Sabto mm -hmm. ini adalah protagonis. Mm -hmm. Protagonis itu adalah tokoh yang kita dukung. Mm -hmm. Kita sebagai penonton itu mendukung dia, ya, mendukung dia mendapatkan mimpinya, mendukung dia mendapatkan keinginannya. Kemudian ada antagonis. Antagonis itu adalah tokoh yang mengganggu mimpi dari protagonis. Keren, keren, keren. Seperti itu. Jadi cerita itu sebenarnya rumusnya sederhana kok. Siapa, ingin apa, dapat halangan apa, ketemu siapa, dikasih tahu apa, apakah kemudian dia dapat atau tidak. Udah gitu aja sederhana. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Anggi. Saya kasih kesempatan lagi satu untuk yang ingin bertanya. Ya, silakan, Reza. Ya, wah semangat nih. Kamu harus buat film ya. Cik, perkenalkan sebelum Rozan Ali Farezi, nama panggilannya Rozan. Uh, pertanyaan saya simpel saja, apakah pernah tokoh antagonis bisa menjadi tokoh utama? Atau tokoh selain protagonis bisa menjadi tokoh utama dan juga uh, tentang masalah hak cipta hak cipta tentang pembuatan karya film setiap film itu pasti harus punya hak cipta, dan jika kita menggunakan hak cipta orang lain, itu tentu ada izin. Misalkan uh, ada yang menuduh kita, kalau orang itu istilahnya dia punya karya dan istilahnya kita dituduh untuk meniru, kita dituduh meniru hak cipta dia, padahal kita sebenarnya tidak. Bagaimana caranya kita membela kita. Itu saja sekian terima kasih. Oke, okay, pertanyaannya apakah apakah antagonis bisa menjadi tokoh utama dalam cerita? Gitu ya kira-kira ya. Ya bisa aja. Ada banyak film yang misalnya bisa kalian tonton. Uh, misalnya yang sedang mau dibikin itu film tentang Joker Tahu Joker kan? Iya. Yeah. Joker itu adalah lawan dari Batman. Batman dia akan dibuat filmnya, dia akan menjadi tokoh utama dari film tersebut. Artinya, sebenarnya dia itu perannya antagonis, yeah. akan tetapi dalam cerita, sifat antagonis itu menjadi tokoh protagonis, mm -hmm. menjadi karakter utama yang sebenarnya mau tidak mau kita dukung. Yeah. Karena kalau toh kita berbicara mengenai orang jahat dalam sebuah film, mm -hmm. tentu dalam film yang bagus ya, pasti kita juga pasti akan menaruh perhatian utama kita pada si... Orang tokoh utama meskipun dia jahat, perkara nanti endingnya seperti apa itu perkaranya perkara yang lain lah, perkara-perkara ukuran-ukuran kemampuan si sutradara itu untuk menjadikan uh, apa namanya uh, ending itu akan mendukung uh, si orang jahat atau tidak kayak gitu. Dan saya kira terus ada lagi film Venom nih mau naik juga nih, Phenom, ya, yeah. seperti itu. Beberapa memang sangat memungkinkan gitu. Jadi jadi tokoh utama bisa jadi bukan orang baik ya. Jangan anggap bahwa tokoh utama itu adalah orang yang baik. Jadi, kita tentang sedang membuat film tentang orang jahat. Lalu kemudian penonton nanti memahami betapa jahatnya dia. Ya kan? Bisa aja, sangat memungkinkan. Oke. Okay. Terus kemudian hak mengenai cipta, hak cipta. Ya. Itu juga menjadi menjadi perhatian besar sebenarnya. Hak cipta itu rumit sebenarnya. Uh, hak cipta itu menjadi sah di mata hukum saat dia sebenarnya didaftarkan secara legal kepada Kementerian Kementerian Hukum, hukum dan Ham. Hukum dan Ham ya. Kalau di Indonesia, uh, karena kemudian film-film, misalnya film-film pendek itu sebenarnya memang tidak semuanya didaftarkan ke Kementerian, ya terkadang memang kemudian ada yang mengulang, mengulang, mengulang. Sebut itu tidak bisa dihindarkan dalam Uh, apa namanya uh, 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 kondisi sekarang apalagi internet di mana-mana kita bisa saja menonton sebuah film di internet yang kemudian kita lupa pernah nonton kemudian suatu saat membuat film yang ternyata sudah pernah kita tonton tapi kita lupa itu itu juga persoalan yang 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 apa namanya yang yang rumit tidak ada hal yang sedemikian apa ya dijadikan semacam tips atau trik ketika kita berhadapan dengan hak cipta. Cuman bagaimana kita mencipta itu, menurut saya harus dilandasi dengan beberapa hal. Satu, konsentrasi kita pada suatu kegelisahan tertentu, misalnya mengenai anti korupsi, misalnya seperti itu, atau hal yang lain, misalnya human right, atau hal yang lain, misalnya apa namanya uh, 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 kesehatan atau pergaulan. Jadi kita konsen ke satu hal ketika akan mencipta. Yang, ke, yang kedua kemudian Pengetahuan kita yang mendalam atas apa yang akan kita tuturkan. Jadi ketika kita konsen, punya konsen terhadap suatu um, topik tertentu mengenai anti korupsi misalnya, kita sedapat mungkin membuat riset sehingga kita tahu betul apa yang kita, uh, apa namanya, kita uh, mau ungkapkan. Yang ketiga adalah wawasan. Membuat film itu tidak diawali dengan cara menekan tombol record teman teman. Itu adalah bagian terakhir dari membuat film membuat film itu harus diawali dengan menonton film yang lain. Ketika kita punya banyak kesempatan menonton film, referensi. ketika kita punya banyak preferensi yang kita tonton, kita jadi tahu kok kita punya ukuran kok apakah saya sedang menjiplak sebuah ide atau tidak sedang menjiplak sebuah ide. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah personality karya yang baik itu karya yang punya personality, karya yang punya sentuhan-sentuhan yang hanya bisa dibuat oleh orang per orang. Nah, dengan beri, seperti itu, karya-karya yang bisa jadi mirip itu menjadi berbeda karena karya itu punya personality. Itu sih sebenarnya. Tet Tapi memang sulit untuk kemudian melihat cipta dalam konteks yang serba viral dan digital ini gitu. Kalau memang mau melindungi karya kita supaya aman, ya bisa dilakukan dengan cara mendaftarkan ke ke lembaga yang berwenang. Itu bisa dilakukan. Dan itu sebenarnya sudah banyak dilakukan. Dan hak cipta kalau di film itu nggak cuma ceritanya ya, kadang-kadang tokohnya juga. Misalnya kalau kamu mau membuat film yang kemudian memasukkan bajai bajuri, Pak Bajuri itu ke dalam film dengan nama Bajuri, dengan karakter yang mirip, dengan apa namanya, uh, Uh, apa nama karakter mirip Karas tindakan stik. mirip ya. itu jelas tidak bisa dilakukan ya, karena sudah, sudah didaftarkan ada, pasti didaftarkan oleh uh, Pak Aris Nugraha gitu atau mau memasukkan siapa tokoh yang spesifik dalam, dalam film itu bisa, bisa jadi konten-konten uh, pisahan itu bisa jadi juga mengandung hak sendiri 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 okay. termasuk tokoh ya, ya. ataupun uh, label tertentu Oke, okay, Mas Yo, uh, Anggi. Tepuk tangan sekali lagi! Sudah bagi-bagi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi dengan senang hati akan terus menunggu proposal teman-teman semua yang ada di Bali. Mudah-mudahan teman-teman bisa sukses, uh, seperti film di awal tadi uh, yang kita tonton pengen HP yang settingnya ada di Bali, kemudian juga ceritanya juga sehari-hari anak sekolah ya. Ingat ditunggu proposalnya sampai dengan 20 Agustus 2018, kemudian uh, proposal yang dipilih itu akan dikurasi terlebih dahulu oleh Dewan Juri. Dan kalau nanti sudah terpilih, teman-teman akan dimentor langsung oleh Pak Jujur Prananto dan Mbak Kamila Andini. Dan di hari kedua atau hari berikutnya akan dimentoring oleh pimpinan KPK. Dan setelah itu kami akan terbang ke masing-masing tujuh kota terpilih untuk didanai produksinya senilai 20 juta rupiah ya untuk membuat film durasi 15 menit Kemudian kami juga selain memberikan ongkos produksi juga menyediakan talent. Jadi teman-teman nanti ada beberapa talent-talent nasional yang akan kita hubungi. Uh, jangan saya mas ya, saya terlalu besar dan berat ya. Ada talent-talent nasional mungkin uh, influencer dari YouTube atau dari Instagram atau dari manapun yang sudah punya nama karena kita butuh ini sebagai Ajang untuk kampanye anti korupsi, jadi kita akan mengajak beberapa talent-talent tersebut atau ada artis film yang sudah berminat sudah mulai banyak dihubungi KPK, mereka bersedia untuk membantu, talent itu sudah terpisah dari 20 juta rupiah untuk ongkos produksi, jadi mereka sudah dibiayai sendiri sudah di, uh, diberikan akomodasi untuk terbang ke masing-masing kota. Ke masing -masing kota. Jadi lengkaplah sudah reward yang diberikan oleh KPK untuk membuat film pendek anti korupsi di 2018. Ingat unduh dulu formulirnya ada di bit.ly/gatmiringak2018. Ya, ada di brosur yang teman-teman buat. Kemudian setelah itu jangan lupa CV dari masing-masing kru cukup lima. Kru saja satu kru oh, terdiri dari lima satu tim terdiri dari lima kru dulu ya ada uh, pen, uh, sutradara, penulis skenario, kameramen dan lain-lain lima dulu boleh cukup tapi nanti saat produksi boleh lebih dari lima asalkan dana 20 juta rupiah tadi memang benar-benar terrealisasi dan itu harus tercatat dan akuntabel. Semua murni dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah menerima atau menarik dana apapun dari kegiatan ini, karena ini kegiatannya tidak dikenakan biaya, alias free. Apabila ada oknum atau komunitas tertentu yang berusaha atau berupaya untuk meloloskan naskah-naskah yang masuk supaya terpilih menjadi film, harap lapor ke KPK melalui. Uh, Sosial medianya ada itu @akves.kpk, uh, kemudian juga ada WhatsApp di 0877 sekian tadi ada di brosur 24 jam bisa ditanya, kemudian juga bisa telepon langsung ke KPK 0215578300, ya jangan lupa ini adalah untuk Kampanye dan sosialisasi anti korupsi, film-film yang terpilih nanti akan kami upayakan bisa masuk di pemutaran terbatas di bioskop-bioskop, karena iklannya sudah ada di CGV dan XX1. Ya, sudah ada CGV yang mulai tertarik untuk menayangkan film ini, tapi masih terbatas di Grand Indonesia Jakarta. Kemudian juga nanti disebarluaskan di YouTube dan juga portal-portal film yang uh, sedang marak seperti uh, iFlick, hook dan lain-lain tuh juga kita akan coba uh, uh, gagas ke sana dan juga intinya film ini ada taste festivalnya idealismenya juga harus ada terkait dengan anti korupsi tapi seperti yang Mas Anggi tadi bilang jangan sampai ini filmnya sepi karena harus bisa menyebarkan luas uh, menyebar nilai-nilai integritas ya kalau cuman cukup hanya satu atau dua orang yang dapat ya mohon maaf berarti proposalnya belum bisa kepilih untuk jadi produksi di KPK. Terakhir Mas silakan ada yang ingin disampaikan Mas Anggi untuk Akves 2018? Eh uh, buat teman-teman yang di sini uh, saya kira tidak perlu takut dengan segala macam tadi saya sebut uh, definisi mengenai apapun sinopsis atau apa. Yang jelas kuncinya adalah berceritalah Berceritalah dari apa yang teman-teman gelisahkan dan apa yang teman-teman pahami. Tulislah, karena cerita, kalau tidak ditulis hanya akan jadi gosip, karena jadi apa namanya suara yang tidak bisa direkam, suara yang akan hilang ditelan oleh udara. Jadi, ada kegelisahan, ada cerita. Ee, 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 tulislah, kemudian kirimkan ke KPK. Siapa tahu akan menjadi film dan kalau jadi film itu akan lebih abadi karena akan yang film itu abadi oke okay. ya nggak ada time limitnya baik teman-teman tepuk tangan dulu buat Bali saya masih ada satu PR lagi mengumumkan pemenang kuis siapa yang tadi sudah ikut kuis Akves untuk roadshow di Bali tunjuk tangan ayo yang udah posting-posting di Instagram kita lihat Siapa pemenangnya? Silakan. Hah? Mau dibacain. Kirain kayak di Banjarmasin gitu. Ada deng deh -deng dengnya Vita belum buat kayaknya ya, harus di brief lagi nih. Selamat untuk Ed Diego underscore permana. Mana? Diego, maju 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 Diego. Diego underscore permana. Dan yang kedua nggak ada ceweknya nih? Like itu cuma satu lagi ya. Ardi.asegaf underscore. Ada nggak Ardi. Oh maju mas, maju mas. Kesepian banget kayaknya mas ya. Atau idealisme banget nih ya. Maju tadi Ardi dan juga uh, Diego. Siapa tadi Diego? Kamu benar namanya Diego. Diego panggilannya siapa? Oh permana. Diego nama aslinya? Oh nama ala ala. Ya ya ya. Maju ke depan silakan. Ini tadi Ardi ya. Ardi dari mana? Dari tadi ya silakan. Foto, silakan. Ih, eh, jarang-jarang lo foto sama sutradara lo. Ya, selamat, Ardi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman yang sudah ikutan quiz. Thank you, Permana dan juga Ardi. Oke, okay, kalau gitu teman-teman, ya jangan lupa untuk submit proposalnya ditunggu 20 Agustus 2018. Uh, intinya jangan takut untuk merubah moral bangsa Indonesia yang sudah mulai capek dengan isu korupsi. Kalau kalian aja capek, gimana KPK-nya? KPK itu pegawainya keseluruhan termasuk Pak Saud dan saya dan Mbak Epi dan Mbak Fia jumlahnya tidak kurang dari 1.400 dalam satu gedung untuk sekitar 270 juta masyarakat Indonesia. Itu hal yang nonsen. Ya, nggak akan bisa berhenti korupsi hanya ditangani oleh sekitar berapa penyidik? Kalau mau tahu hanya lebih dari 80 orang penyidik yang harus menyelesaikan kasus-kasus yang ditargetkan sekitar 200 kasus. Nah seperti itu kalau misalnya kalian simak sidang RPP dan lain-lain ya. KPK bukan lembaga yang sangat hebat sehingga bisa langsung memadamkan api korupsi di Indonesia. KPK adalah rakyat Indonesia juga ya yang ternyata saat ini nilai skor untuk Indonesia dari 1 sampai 100 hanya 37 di mata dunia. Itu sangat buruk ya. Negara-negara tetangga seperti Malaysia kemudian Singapura memiliki poin yang sangat jauh dibandingkan dengan Indonesia. Kemudian, tidak akan pernah band yang namanya Coldplay atau YouTube mau konser ke Indonesia kalau korupsi di kita masih sama seperti sekarang ini. Jadi, please buat perubahan untuk Indonesia. Jadi, anak remaja, jangan cuma remaja TikTok, jangan cuma remaja Instagram, ya, jangan cuma nonton Korea. Jangan bangga banggain tim sepak bola yang ternyata juga banyak korupsinya di sepak bola. Kalian enggak akan pernah tahu sebelum mendobrak sistem di sepak bola Indonesia. Ya, jangan hanya jadi follower tapi be a leader. Oke, okay? terima kasih untuk kebersamaannya.